kunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan ya ikhwan fil din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Anas yang mengatakan Kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta farqa al hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah, hadisnya lemah. Yang benar adalah hadis Anas yang tadi kita sampaikan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunut selama satu bulan berturut-turut mendoakan pada salat zuhur, maghrib, ah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mendoakan suku-suku yang membunuh apa dai-dai yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih. Kemudian coba kita pikirkan Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunut setiap subuh sampai meninggal dunia, ya pasti makmum makmum yang di belakang ini akan menghafal doa doanya itu. Tidak mungkin Rasulullah mengangkat tangannya, kemudian berdoa dengan dengan suara yang jahar, diangkat tangannya dengan suara yang jahar, lalu tidak dihafal oleh makmum makmumnya. Tidak mungkin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doanya itu divariasikan. Tapi yang jelas kalau sukun masalah-masalah basaria ini Nabi nu no, kabeh dari barokah ilah yaumil kiamat. Ya, Ung Nabi nu nggak dikano lucu, seni. Kalau seneng, Nabi pun jangan seneng. Ung Nabi nu nopo kan. Sama tak cerita nih. Santri ya sering kodok subuh. Ngerti kodok subuh. Salat subuh. <tuh> nguniku ya yono hadis. Macam Nabi no, tahu kodok tenan. repot. Nah. Dan hadisnya itu soke, mau beda, nih, nabi pisan sa umur kenapa? Pisan. Tetapi <tuk> tapi nak gue mulai ratau keliru nih hadis soke jelas nabi nate kenapa? Oh, tuh. masalahnya beda beda kita kan jumlah, ya kan? <tuk> tapi konco lo kurang ajar gus, gus niru nabi tambah sering, tambah ape wajar. <tuk> 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 oh, cangkem <mo. tuk> <tuk> Ya Nabi kan kok dok bisa jadi niru Nabi tambah sering. Tabah hp, oh diaso. <tosan> ya nabi itu kan poso senen gemes, orang-orang kan, tapi poso senen gemes. Gemes sunat ilayomil, ya, sampean tak ceritaan, ipin sampean ngerti ilmu usul fakih. Kalau sering sinau usul fakih. Hadis ku kunut dihukun kunut hukun madzhab syafi'i ini loh. Kowe cedharani nak kunut iku NU, nak ora Muhammadiyah goblok kowe. Jekono NU ono napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggu ukuran wong alim. Sing kunut iku Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Malik boten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i. Anu. Olem goblok ora barbar. Mula ni kulo nakir takut ikut jinan kulo tabo dan aku ikut lama. Jadi aku raro endo raro nopo Muhammadiyah. Raku ini Imam Syafi'i darah ni kunut sunat. Nah Abu Hanifah Imam Malik Ahmad bin Hamzah darah ni betul nopo sunat. Lah nak parti-parti nan aku ikon menang. Ya menang telu kan? Telu musuh nopo siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat itu tahun sekitar 150 apa 150 sampai 204 itu Ahmad bin Hambal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut satu bulan kan. Masyur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? Satu bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. <tuh> ini ku masyur anna rasulullah ko nata syahrun yatu ala ri'lan wa zikwa unna usoya asad allaha wa rasulullah. Ini utang tak muslim redaksi ini. Kan, tak, tak. Anna rasulullah ko nata nawa sing ndongakno lan wa wa asad Allah Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i le jawab begini. Andekan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah. Apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Marek Allah. Ya sunatun ila yaumil saya sama tak beda nabi sodako pisan pindu apa tiap detik sodako pisan pindu kan masuk sodako mulai tangi turu nganti sari menaikan kan mungkin tapi sunatnya sodako Ilayomil kiamah nabi poso senen kemis selalu apa sekedar pernah sekedar pernah kan tapi pasal senin kemis sunat ilayomil mil lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya yaitu sunat ilayomil umil kiamah. Karena perilaku kunut tahu dilambai kaji Nabi Muhammad

aku yang ngantuk Bilal enak ngantuk sari mawon nah tapi aku ini wadi nak sholat subuh jadi Nabi jarum ini ke jam kali ya Rasulullah saya menjamin nanti saya yang bangunkan jadi. oh jadi Bilal lele. Ah ternyata Bilal keturunan pisan nah itu kan jadi santri keliru ya penting Bilal nah, keturunan pisan mulai ada kiai kok fanatik teman-teman itu rapati ngalim Wong kodok itu tahu dilakoni Nabi, kok dia kekere gak karuan, paham? biasa sama apa nih? <tuh> Jumlahnya leleng-leleng Akhirnya sampai tersengat matahari panas, orang mereka kayak jam nomor setengah Terus Nabi wungu, ya Bilal, jadi <tuh> mpi aja Jadi Bilal lucu Aku dani ya Rasulullah tak, Sing dialami lo, kayak sing dialami njenengan. sami-sami -kan. <tuh> sampai-sampai keturunan ya Sampai. ngaco tuh Bilal ya. jadi siapa Bilal gak tau nyala no Nabi <laughs> artinya dari soal kodok kan ya sama kenapa harus ada yang disalah salah kalau gak ngalami kados jeneng jeneng aja sama kalau gak percaya lihat di kitab Mahalli, di kitab Fathul Wahab itu kitabul Adan Apakah disunatkan adzan untuk sholat kodok? Kabeh ulama syafi'i sepakat sunat. Dalilnya mergo nabi pas kodok ngongkon bilal Adzan. Ayo Nabi Lali, kodok barokah ditemukan hukum kodok lah disunatno. Lah saiki santri nak kodok rawani adzan. Wala nek nak kodok ku tu adzan tenang. Iki sunah Nabi nak kodok iki opo? Adzan. Bah. Makanya tidak usah berlebihan menganalisis mana ayat ini Seakan-akan ada Qur'an diselipi apa sih? Setan itu tidak masalah tidak masalah Toh nanti tersortir Ya, apa tersortir Itu disebut Fayan sahu wahu mayulki syaitan Thumma yuhkimu wahu Ayat ini Jadi misalnya orang kiai salah Nyatanya ya ada di musibah kan agama Agama ya baik-baik saja Mulai dulu itu ada kiai punya kasus, entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh nopo? Dokter. Polisi sing kasus oknum ge kathah, wong itu tetep butuh nopo? Polisi. Mulane kula ngerti kelu kiai si Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh ya tetep dibutuhno, tenang ae, ya. agama akan baik-baik saja. Wah, nah, luar sah, aku senang nongki sing salah, wong awam rapo po, lu salah, wong awam lah, yo masalah, bodoh bodoh tuh hisam, masam nak wong awam salah terus agak dihisam, kaya malu tekelak, iku wong menengok nong, selama ini kadang kiai kiai lah cara berpikir, lu nak wong awam salah, gak apa-apa, gue kiai, yo rao neng koran hatis, wong awam salah rapo po, nak kiai bobo yo rao nong, kafe salah yo nong nopo hisab. hisab be, faham ya, jadi kalau suwon ayat ini gak usah didramatisir, meskipun membingungkan banyak ulama

Kolar rozi jadi amma ahlu tahkik fakot kolu hadir riwayat batilatun mau doa. Nah yoi cerita sing diomong imam suyuti oh sing daun imam suyuti batilatun apa mau doa jadi batilah aku surah bener mau doa aku palsu. Mau kita bejo melo melo ulama. Tidak kulo setuju imam suyuti. Saya seberdapat model Koti iya itu normal. Gimana boh normal. to akhirnya tersortir. Gimana boh tersortir. Ini normal. Om mecale kados utang, onto kan normal. Rasulullah piapa nate utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni apa? Baju rompi perang. Ngene umate terus diutang bibi di perang yo wis biasa. Dhisik nabi diutang ujame napa? Biran, baju rompi. Ning wong Yahudi, sanggawane ning non muslim Saiki do katerusan kan do ning jina jaminane. Wis ben koro. <laughs> Jadi semuanya nggak nih gue nabi nih gue nggak ke, nabi nih nabo, gue nggak ke. Belang kunut berakunut sunat di, ya nabi, nabi kunut ya tahu, rakunut nggak ya tahu. Masuk tuh tafsirin nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu Eno ya. <laughs> 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 olem goblok orang <olem> barbar. Lalu <laughs> kunut kok masalah Eno Muhammadiyah, gue rano kaitan nih be Eno Muhammadiyah. Kabe ahli tarawih sepakat nak madhabi madhabi busalah saya udah rani kunut gak sunat nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ilayah umil kiamat. Melani itu wafadah itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali sekali malah orang yang bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Sholat sunat kok beliat ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Nah termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Nah anut sing Nabi yang meninggalkan itu. goblok enak and nutaku tapi kula sering mboten nglakoni alasan kula Nabi pernah meninggalkan mun <tuk> kula terangno ndek ayat paling populer didamel dalil utawi dalih nggih karek sing darani niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiyang-tiyang sing memaksakan khilafah memaksakan khilafah mergi Allah janji Tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ninggone bumi kados tiang-tiang riyin bumi kula terangno nggih maknane khilafah nggih khilafah maknane iku kepemimpinan dadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti dhisik pengganti A diganti B B diganti C niku jenenge napa khilafah sing jelas hampir semua ulama niku sepakat Janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune iki ora kudu napa sakniki. Terus niki kula Mas. ngaji model Kiai Kuna sing nganggo dalil wis ora kemrungsung dalil. Kanjeng Nabi riyin sallallahu alaihi wasallam niku riyin zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis wa kaya Nabi zaman tesesugeng pas perang Khandak perang paling berat perang Khandak perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nge, na, dalam bahasa Quran disebut perang apa? Ahzab. Ahzab niku jama'i hisbun. Hisbun niku koalisi. Koalisi mergo wajar wong Nasrani, koalisi nduk wong Yahudi, koalisi bik bi, musyrik Makkah merangi Kanjeng Nabi. Dados eling-eling Yahudu Khaybar. ambek Nasoro Najron, ambek Musyriku Mekah. Niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi kanjeng Nabi. Padahal biasa nih yang Yahudi yang menilai satir Nasoro ala Sayi, Wong Nasoro gak nilai satir Yahudi ala Sayi. Ini rumah nih. Tapi karena mereka berkepentingan melawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tenggelam tareh istilah perang Nabi Khundak. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyarah bek para sahabat enggak mungkin secara teori nggak mungkin menghadapi azab terus Salman Al Farisi usul damel khondak. Khondak niku semacam parit besar sing ukurannya kuda terbaik pun ra menculot. Zaman niku nggih mboten enten teng ra pesawat tempur wis pokoke ukurane kuda terbaik ra menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu, batu besar. Niki ke eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14 ribu yang ikut perang sekitar 3 ribu nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa terus ada sahabat matur Rasulullah ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar padahal kedalaman kontak bergantung batu itu bisa dipecahkan nah terus kanji nabi Niku medun ya dari yang sholat asar, ya sholat asar kodok masal ya. Uh, jadi nabi itu tidak sholat asar pasti. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu nggak ada tenan. Pokoknya aku eh, tuh detail. saman kok nanti kalau nggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri. Minta kapak salah satu sahabat di kapak. Nopo jarum ganjo gitu. gitu. Singgup pemecah batu ini loh. Bodoh. Enggak ramu di dinamit tuh. dinamit tuh. Nonton bodoh. Nah ketika dipecah Nabi itu keluar sinar. sing ngendikane nabi Terus, nabi kuwi nabi ngendikane cerela lataf tahun na qaisar hatta la qaisara badah wala taftahun arrum hatta wah pas aku mecah ku sinar tok sam sam niku sak niki palestina libanon termasuk sam sedanten wei wong munafik malah guyu-guyu yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirane Muhammad mangandai kangilan kok ambisi ngalahno Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkeraman Romawi. Detelenge teng basa kitab kuno anggere Romawi maknane teritorial Romawi yang ada teng Sam. Mbeko Sam riyen otoritas Romawi, dite, Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi niku Palestina niku nopo Israel. Nggih poko bangsa Kok Israel diamuk wong Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel kok bangsa kok Itu nabi. Ndak sampean ben cerita bukti rakyat susu itu penting. Walhasil nabi nabi nganti kapundhut itu ya sam nggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman nabi wa nabi asdaqul qailin wa wa as-sadiqul masduq. Nabi setelah itu ya nggak ada sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap orang Islam hanya hidup di kawasan putih Medina ya rumah tenan tapi Nabi sempat guyon Nabi seneng guyon suroko ben sama ngerti nak gak kesusu untuk nganti intinya nganti Nabi Kapudot itu sam belum dibuka belum futuhat dengan bahasa kita mon sam belum futuhat okay. fatku Mekah sam ini apa futuhat tapi Nabi sempat guyon. Ono suroko, suroko wong erondo ndek elek. No. Di sini sing tahu mata ini Nabi tiga kali gak sidon, nih sing terus ambles nih. Ini anu, jadi Nabi ya suroko. Kue seneng. Sumben so, nak nganggu mahkota Raja Romawi. Ya suroko yo ya iman tapi rapati percaya tapi ya iman. Gak seneng mawon kan Nabi. Iyo lucu guys. Ya, Sumben so, nak nganggu mahkota Romawi bu lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar tuh hadis itu mutawatir. Ya eh, nggak tentu nabi. Walhasil, wala wali izaman, era Sayyidina Umar, Syam ni ku Umar Rodiawahu anhu. Rodjoro Mawini, Panglima Perangi, kepelayu. Pas kepelayu ni ku, mahkotan ni ku ceblok. Lagi arti ni, wongkajik nabi sing asodikul masdokwai, pas janji gak menangi. Kejadian. Menang era Umar. Padahal Umar udah jadi khalifah rolas tahun. Abu Bakar patang tahun. Anggap saja rolas dalam bapak, -Bapak berarti. Itu, 16 tahun. Nah, sehingga orang yang mengodro khilafah itu jadi sehingga. Orang Islam itu menang. Senangannya bangsa munin apa? Sehingga. Bukan wajahnya sehingga. Bukan suga ya. Sehingga. Nah, berhasil. Ini terus nabi ya. Di sisi humoris. Ketika mahkota itu anak. Suroko nake Umar ya Umar sesuai dewi Nabi mahkota itu waiku padahal bertatahkan intan mereka asing kon nganggu Nabi ku aku, aku Suroko di depan sahabat dingu yelek saya lek <guluh> ndek nganggu mahkota melaku pantas pantes pasti pasti dingu sahabat kape guju cekakaan perkara nih roh wong kere nganggu apa mahkota Wong Ma, nadung kere kan sampai itu ketua lek ngono ya Padang iki guyu, guyu terus. Umar sempat guyon. Coplok ya Suraka, ikhlak ya Suraka coplok. Ora jere Suraka iki jari Nabi jatahku. Jadi sing nganggu kudu aku terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraka, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggu duwe. Nah, dadi ku coplok kok didol dinggo asete Baitul Maq. Akhire dicoplok didol, wae walasil didol. Iku hebatnya Umar. Lah inteljen inteljen Romawi, ke. iku gawok sopo panglima Islam iso ngalah no Romawi. Iku nganti datang ke Medina. Kepen roh dijaya nih panglima Umar. Wong iso ngalah no wo Romawi. Ternyata neng masjid di Gula ono, no neng dindi bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenis rojo Islam. dene nengakok itu Aina Aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya di mana Raja Islam? Hahuahan aja. Iku wong iku. Wong iku turu ning isor kurma. Dadi ya istana aja ora wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku, gak percaya. Ya ya iku wong anggur kok wong ya wong iku. Bareng digugah, sik tangi kesek-kesek Umar iku. raja sing ngalah Noro Mawi wonge napa tangi turu buah ilmu. Ya sik dina Umar. Kuwawan. Roh kramate sinten? Sik Umar. Walhasil akhirnya Romawi itu kalah sangko palestina Terus betul makdis Sengsa ini diharani Mejid Akson itu terus didamel mejid Melana jenang kudungan Telkuloh, melana sengsa ini diharani mejid itu sujud, ora bangunan Mergona mejid itu maknanya bangunan mejid Itu zaman Nabi Songko-Mejid Akson itu rung rupo Mejid Mergona mejid itu awal didesain Bangunan era Saidina Umar Lainnya terus pentingnya ideologi Zaman itu ada ahli kitab jenenge Kakbul Ahbar Itu tidak ada tenang Mulanya orang itu selain ngalim ngalah no wong kafir Itu ada ideologi fakih Fakih harus kita jaga Senang jantung ilmu yang kadang kita ora cocok Tapi harus kita jaga Nabi Riyan nak natekan sholat Mada Baitul Maqdis 16 bulan Ini rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 bulan Maksudnya mulai sete Saulan Karena ada orang cerita pitulas tahun Dia tidak tahu ngaji Kalau khilafah itu mau pitulas bulan sampai 16 bulan nah sing kecucut belas tahun ini wajar raisong ngaji itu lali nah lali rabu apa lah kabul akhbar itu yang yahudi sing masuk islam masyur kan al hadis an kabil akhbar. masyur kabil akbar masyur sehingga saya Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok kabil akhbar. coro kue coro kue coro kue coro kue masjid itu api api padahal akhir hayatnya nabi ku wes kon madep kak bayeling lagi, lagi akhir hayatnya nabi ku sholat mungkin madep Ka'bah, Ka'bah sing terkenal iku sing teng Masjid haram niku. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa? Falan waliyanaka kiblatan tertua. Kabul Akbar pinter, Sayyidina Umar mesti akali. Dadi ngakali iku yo oleh. Kabul Akbar ya wong saleh tapi di kepentingan. Umar ketika pe masjid iku kon ning gurine Masjid Aqsa. Dadi gamane misale Masjid Aqsa niku kulon ngendi? Kulon nak sholat mriki rasane wedhep. Mereka lagi kulon. Jadi gamanya kan ge-mejid gurine shokroh. Pokoknya waktu sindi gue meirat nabi, ujengnya shokroh. Enggak ujengnya nama shokroh, iling-iling. Kan gue we-mejid gurine shokroh. Jadi kan awang Islam salat otomatis yo madep shokroh, yo madep ka'bah. Jadi setiap kali biar ka'bu lahbar. Benak khas Yahudinnya ije, khas Islamnya ije. Jadi untuk loro-loro ini, -loro faham ya? Jadi kon ge-mejid shokroh ini, sahroh ben kok solate yo madep sahroh meskipun yo madep Ka'bah. umar miso miso wailak jancok utak kamu cek yahudi gua padum aku ben madep sahroh ben cek koyo wong yahudi ngawamu umar ora aku bangun masjid apa mungkuri sahroh tenan melani masjid umar teng masjid aqsa ini gua madep mungkuri Sokro, jadi saat ke Sokro nasi pesa iku di dokongi wong salat gara-gara Umar mah berbau-bau Yahudi. Ya wong kok kotoke ngono. Lah nek Masjid Umar iku mungkuri Shahra. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Shahra, perkara ne ben salat gak mungkuri Shahra. Tapi ya salat ning Masjid Umar ngregani Sayidina Umar, tapi sampe nek sampean ning Masjid Aksa iku mungkuri Shahra. Iku Umar saking curigane nak Kabul Akbar jek kecampur anutek. Yahudi. Yahudimku mat kowe usul kok ngono terus. Tiguk. Faham iki tema nar sejarah. Iku yo Nabi Ramenai. Terus terusane crita sing luwih parah meneh, Walataftahunal Konstantinopel. Konstantiniah kalau dalam bahasa Arab. Iku di riwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku dak kunjung ono futuhat nganti pangeran Fatih sekitar tahun 700 hijriah. Po 600 tahun songko Dawei kanji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Faham ya? Jadi songko di Nabi Imam Bukhari Rawinewe tahun 200 hijriah. Dibuka sekitar tahun 700-800 hijriah. Ayo saiki kena kowe nak, nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak berhentikan. ngendikan niku terrealisasi, kadang 600 tahun 800 tahun. Yaiku dibuka zuriya Sayyidina Osman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tengene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing Pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Usman. Jadi kita juga kesusu. Lawang nah, soleh saya ini kesusu. Anaknya E Bokarlan Mondo juga jadi kiai. Lah kiai latihan kan bapak orang kiai. Aja nah, rasa kesusu soleh to. Engkau anak kiai. Engkau putune sulama. Terus putune nek kali tepa. Oh tapi nak kesusu tetap perkoro. Pok bangsa kesusu. Lagi nah, kecuali nak jadi kiai soleh pengaruh sekedarin, apa-apa. Tapi nak sing over over, gua mesti kepleset. Berkurang. Kesusu. Kesusu kok ora apik. Dadi paham ya, maksudte kalau ana mung crito, nak ana nabi kok mbok aja mbok bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawanane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa kuwi senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sawise 600 tahun. Saiki wong ngremeni khilafa Islam ya kudu menang saiki, kudu diterapno. Saiki Pokoknya segudunya saya saiki saya ikig, Ayo repot. Tapi pentingnya ngaji. Karena kue roh data, ya roh data. bon paham kita gitu. terus. Ya Allah ya janji ini Allah benar kue bakal menguasai duniyo, menguasai duniyo. Wong-wong kafir ben kesingkir. Yo saiki. ikig. Mekah niku zaman Nabi Kabundut, Madinah aksarun nas iku kafir. Orang kok Nabi pas Kabundut mayoritas Muslim, nggih Dan mayoritas yang Madinah kita senobo kafir. Wong sing ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi Kapundut itu wong Islam sing resmi nembe 114 ribu. Songko penduduk jutaan baru 114.000 ribu. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah bek Nabi itu 14000 ribu. Lah kira-kira sing kabundut pas Nabi Kapundut itu orang Muslim sekitar 114 Ribu. Itu ditulis oleh sohabat Oleh pakar-pakar pareh -pakar Lalu janji Fathusham Yang nanti ini si Umar Fathul Kostantinopel Kostantinia Nanti ini Napa? Fangiran Mula Fatih Mulai ini masjid di Turki Nanti ini sekian peristiwa Digasa sekian peristiwa Sampai nanti cerita ini Nanti dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah kalah sampai dinasti Abbasiyah walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenisnya Abdurrahman Dakhil Abdurrahman Dakhil itu biasa anak rojo, anak pemimpin dia ambisi, Melayu dia Melayu ngulon terus, dok Maghrobi Maghrobi disebut Maroko, dok Kasablanka Mudah cara anak Eroco turunannya Bani Umayyah, pinter terpimpin. Neng perantauan itu sebagai negoro, Yuk jadi rojo deh. Andalusia itu Cordoba, Cordoba itu Andalusia, sing di Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Ini gue tidak lama nih Abdurrahman apa? Dahil. Akhirnya nih Andalusia. Nganti lahir Wong Alim Alim terus Ibnu Malik, Singnya, sing nyarai, sing ngarang Alfiyah nih gue. Al Andalu sih. Imam Cordoba yang terkenal nih gue nih Cordoba itu yang Spanyol. Terus sing ngarang Satibiah, kira asap ah gitu yang gue tiang. Ibu baru kayak ambisinya Abdurrahman Rahman Nah ini Gus Wahid, Gus Wahid yang terkenal lebih Gus Dirgu Edan kesemsem kesemsem Edan kemudian anak kondang koyo Abdurrahman Dakhil Jadi Gus Dur jadi Abdurrahman apa? hasil Kasil jadi presiden. Jadi kayak gue terus uang dari ini Abdurrahman Wahid, mereka putrane Pak Wahid, tak jenenge ini Abdurrahman apa? Dahil, Gus Wahid itu kesemsem neng biografi ini Abdurrahman Dahil. Tapi nak jeneng Mustafa di Nabi Suraiso. Bergara Nabi gue seakhir zaman jadi Suraiso niru. Nak niru malah aku di patah ini bergara ngaku. Bergara nih ngaku Nabi gue hukumin loh. Di patah ini. Tapi si mata ini nak koro cok gue seakhir. Mulanya gue lebih jeneng Mustafa gue cek keberatan. Nabi sekadeng sekadeng Mustafa. Jadi kalau intinya pesan na ana janjine awu mbek Rasul iku kuwi aja napa kesusu. Surakah kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Saidina. Oh mah, rasa iki wong anggere alasane aja oh, jine mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis ora apik wis tetep. Kita iku ora kesusu. Isa wae janjine awu sing berikutnya ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ini tidak terlalu banyak, mungkin nah. saja. Di Inggris ini tidak mungkin dikalahkan. No, Sebenarnya, ini adalah kawasan Amerika. Di Inggris ini, Amerika dulu adalah jajanan. Inggris. Di sini, Islam di Inggris itu bukan orang KAB. Ini adalah bos. Orang KAB, Manchester City itu Islam. Sulaiman itu Fahid. Di sini, uh, tukang jangas. Ini adalah yang kedua. Pelatihnya adalah yang jangas. Yang kedua itu orang apa? Islam. Di sini, orang Soekar itu orang Amerika, Eropa. Ini gedung tertinggi Al-Buruj untuk orang Islam. Setup Wong suka saat ini wong Islam. Selain contoh saya melarat juga Islam. Itu <laughs> kan, itu kan kejadian luar biasa. Jadi itu itu. Jadi awak coba hitung kejadian melarat kejadian luar biasa. Sangking lagi ya maksudnya maksud itu itu luar biasa. Saya sangking lagi. Tapi nak ono faham tertentu saya memaksakan khilafah ini. Kuku kudu dealing no. khilafah. Kuku aku kesusu. Yo kepengen tapi aku nopo. kesusu, Sama saya hitung mawon. Kalau ngaji kitab tuh banyak saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun saya punya kitabnya Mukaddimah Ibnu Khaldun kadang-kadang pakai Ibnu Batuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun sekarang tanggali saja Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun Sewu Patangatus Masehi ini kisarannya itu Sewu Patangatus Masehi yang Wali Songo okay? itu Lalu itu kalau sekarang baru berapa tahun coba sekarang kan 215 kan baru 400 tahun Ngi. baru binten 600 ya 600 tahun 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam walhasil buli Isunan Ampel di Garwa Majapahit terus di anak Raden Fatah di Pondok Noneng Ampel Denta terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim, iso ngaji Amanati wali Songor, kau gawe kerajaan Dembak Bintoro, terus gawe kerajaan dipimpin rojo terus perang macam-macam tukaran macam-macam terus do Aryo Penangsang Sutowijoyo terus do Jogja macam-macam walhasil baru perang baru kayak kasut Islam terus menyebar tuh dindi. Taruh di sini gak kasut, yuk corong ke Islam. Nah ini kejegeman kedengung kasut itu beno. Khas itu wae, tapi nak pangeran sing resah nih gua ape? Kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kalau sering tidak ada nih bapak, jegeman nyala no pangeran, pangeran kadung pinter, ha, ya. tetep bener. Lih ya munggo rao no bani Umayyah tukaran di bani Abbas ya ora no Islam tuh kasablangka. Barokah wong ke pelayu, Islam tuh. Tuh budi, saya bilang, Ayo saya Yusuf baru kayak ke Pelayu di ke Afrika. Di Bonogoro ke Pelayu ke Sulawesi. boy baru kayak ke Pelayu ke Tak melani gus gus lima aku tukaran. karan nyebar dok dindi. Nara <tuk> tukaran, karan ubah kubek sak gon. Mulane setan jari tiang tasawuf ini, kalau buatan bodoni. Setan paling bingung ngadepi orang mukmin sing alim. Perkarane karena setan nak bentukaran bent gedeng Islam orang bareng tukaran neng beduan neng wano no kromo nyebar banyak banyuwangi gay pondok tukaran mana nyebar selama sulawesi gay pondok jadi setan di luar dugaan lo kok malah jadi <laughs> <laughs> setan lo gobloknya raka ruan nasi deh gua gua jangan kiai kiai sengrang alim kiai buat kiai kok tukaran terus nganti dulu redusir iku rai song ngaji kiai gua nih nak sungguh alim alim malah bagus lah set tukaran terus akhirnya agomo menyebar ayo ayo pondok ndi sing baru kayak tukaran nak no, tapi tukaran ora bakal dadi syariat tapi penting go manajemen perluasan loh <laughs> lho nggih kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Sidik cek Sugeng Kiai Ahmad Sidik niku mbah bae tiyang lasem niku nate cerita saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad tujuh. saya keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros, Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun saya akhirnya salate telu, urung di salat ke keempat ke 5 wis Tapi orang sing telu sing jombang buat niku telu yang. <laughs> jadi telu ana telu urung tutup, ana telu jama nak jumba aliran alirannya sing wingi kekeru jama terus mu iku eker and o keker ada maksud lagi ya ini nih kon jama depan ringan bar nor aku semua maksud dia mau diang bingung kok di tam gak bi bar kita kayak diang diang semut itu aliran gini, orang orang aliran biasa orang bingung bar nor aku semua nah intinya konflik tuh barokahnya gitu mengenai corong tasawuf Nak pangeran ngelola barang sing cara lahir ae, nek nak pangeran tetep pinter. Sampeyan sak iki tak bedhek, yang renono sumur gedhe iku mesti pecerane gedhe. Pecerane iku mambu. Tapi kowe nandur mawar ya tetap wangi, nandur sereh ya tetep wangi. Mbok ngone lele yo tetep lemu. Dadi pangeran iso. Ora ana syarat mawar iso wangi nek gak ditandur nang peceran. Tandur nang wangi. Sereh ditandur nang peceran. Engko nah, digawe kolak, digawe cone wangi. Tapi nek manungso ora barang kotor di manage nah, pangeran itu tetap pinter artinya khasut itu tukaran terus di manage jadi apa yang merugikan setan tetap pangeran bisa bukti ini peceran yang lahirnya subur teletong kotor tapi jadi ternak jadi <laughs> apa no, penyubur ya apa enggak buahnya buat pangan Kue makan kodok itu cici. Tapi nak pangeran ngakali kue gampang pitik makan kodok, kue makan daging pitik terus. Jadi manusia tak sok jadi diguyu malaikat sebenarnya. Jadi manusia kala-kala kalahnya gampang. Walut, dagok sapi deng mangan sapi mangan telek jiji tapi welut dagok sapi dan welut yes jadi manusia diputar sidik nus kayak mangan kotoran bareng keting patin mangan kotoran di manusia digoreng bar nah, ini pangeran ya pangeran tetapi barang kotoro di selesai lah kayak kasut kasut itu kan harus menjamah neng dindi tapi di pangeran jadi penyebaran Islam. Lalu jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nak takoki hasud ku piye dosa. Peceran ku piye? Nak ngomong ngono tok, aja muni peceran ora ono gunane goblok kowe. Dadi muni tapi aja muni ora ono gunane. Piye to ya? Ora ndak takoki hasud ku piye dosa. Tapi kok aja muni gak ono gunane. Baru kaya kasut itu uang rusir-rusiran, terus ada penyebaran no. Islam. Nanti Abdurrahman dakhil ke Pelayu, nanti Kasablangka, ya baru kaya terdesak. Tapi akhirnya jadi kerajaan, nanti ke Kasablangka, jadi maghribi. Maroko rian, nanti ke maghribi. Mergo Baratim, Mekah, Baratisam, disebut nanti ke maghribi. Mereka kira-kira seh kakulan, cara wangyuk, jauh-jauh, nanti ke seh nanti ke daerah parang tiritis, nanti ke komisi tuban, nanti ke futere kutmagrobi kok loro. Lah magrobi sak negara pira-pira disebut loro. Aku angger dhewe ra maroko disebut. Magrobi. Masak kok jenenge wong. Ya ora iku tukang jurukuncine ora jeneng gerko kula disebut napa? Magrobi. Pira-pira kok loro. Ora 20 berarti paham ya dadi niki ngaji. Terus jancine apa iku mesti bener. masalahnya kue kadang kesusu. Wong kanjing nabi sing aso di kulmasduk mau ngentikan Konstantinopel dibuka. Niku saman kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sokeh di riwayat Bukhari ditulis Lataf tahun nol Itu diriwatkan Imam Bukhari zaman itu belum nopo ter terjadi ratusan tahun ratusan tahun sampai awal awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka oleh Pangeran Sinten Fatih zaman pemerintahan nopo Ottoman. Saiki wong senengane napa? No kesusu. Ora nah, nak kesusu ge ke suatu saat tetep. Nangge wong Indonesia 600 tahun mun saiki kaya negara Islam. Wong tatonan yo mulutan. Wong raso salat yo kaji. Wes oh, pokoke Islam menang nang in Indonesia. Sangking menangane wong keliru wae Islam, wong keliru wae. Islam. Bingung pokoke Islam. Kula sareng ketemu lama sak donyo. paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Darani fasik ya mulutan, ya, tatonan, ya kaji tapi ra salat, gaya-gaya dhewe wis ra diduga. Lah <gayal> engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing ra pati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam dunia ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Sangking pintere hukum, bu sangking pintere ngelah, bu bias pokoknya hukum. <gayal> <laughs> jadi ini kan nah, Islam yang Arab kan itu model yang ngerti Sunnah Rasul, uangnya jigoting ini, carane cingkrang ini polanya sama Indonesia buatan. Carane senda kepe bido bido, carane sholat gaya nih bido Cara carane wiridan, entah lila non bido daerah gitu bido. wah, kondang teran. Wais, Islam Indonesia wois kondang teran. sampai pengamat tuh bingung. Ngurukan sering ketemu ulama-ulama Mekah, lu bingung tenan, jadi ngadepi Islam Indonesia, lu bingung tenan. Kalau nanti gue ulama sih ya. Nah, gue jelek ngeten pokoknya ini. Pak Bah, si itu kan menurut Anda salah. Ya, sudah, saya nanti masuk neraka karena saya sabu sahabat misoi sohabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka, mereka buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu b itu ahli sunnah. Tapi nak akan nutupi aurat, gak gelem. Akidah bener tapi auratnya gak bener. Nak mau mekah walian, buat rasolat yang nutupi aurat. Jadi bingung. jadi maksudnya la Indonesia tenang ae, wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukoh traweh. mulai, coplok meneh katokan cekak mulai Dame. Nak wong Arab ora salat lah brukut. Enggak nek ya fan sadar Islam Indonesia paling bingung kedepi urut. Wes kiai sapae bingung. Lah nak roke ciri setuju dadi kan. Jadi dia enggak nganggap itu problem ya, jadi itu kan. lu iya wakidah itu sunni artis-artis yang belajar itu sunni apa enggak? sunni, mbak sebut sohabat meni anhu <tuh> tapi nak kan, nutupi aurat <tuh> oh itu rezeki ini, kenapa mikir ini lah saya tuh curiga kenapa tidak bisa nutupi aurat apa jangan-jangan Yogi ini rukin-rukin niku banyak itu banyak <tuh> itu dianggap enggak. Enggak masalah itu jadi tidak perlu ada solusi tapi memang aneh Islam ini tapi orang luar negeri ya, ada orang karuan rasulat kok gaya pakaiannya ifah berukut nah, sama orang Iran yang rasulat itu berukut berukut orang Mekah yang rasulat lah berukut orang Indonesia sholat lah lalu ini rasa jadi pengamat tapi yang pengamat kan bingung lah ada yang bayari ini fenomena apa ya? orang ini diwajik takok kok ada yang bayari Lah ini rasa jadi rezeki orang ini diwajik takok kok di mana sing bayari itu aja rezeki ne paham gitu terus ojo ke susu gitu eh. ini pesan gue ngaji cinta berdasar hadis sohe dan kenyataan tuh banyak janji allah dan rasul orang kudu kasil sak niki terus konstantinopel gitu dibuka setelah ratusan tahun gitu semacam macam lah terus sak niki wow kan dawe akhirnya islam nganti dok penjuru dunia lah saya misalnya islam dok indonesia setelah serikian ratus tahun saya mulai tengene australia Tunggu Australia no kampung Ampel. Ngomongannya gak omongan ala Surabaya nan buka. Nang Teng tang suri nama Sera, wong serak wong seragen wong Solo tigo. Nuh agamanya yo itu Islam. Yo rapati faham Islam tapi agama nih Islam. Wong bahbai nabo no Islam. Jadi uneng Belanda tapi ngomongnya boso Jowo. Biar gak bingung. Napa ngeran ngerasa no? Belanda tapi ngomongnya boso Jowo tang Suriname nama. Napa ngeran ngerasa no isowai? Saat ini Amerika itu mulai ada kampung Maduro lo iya gitu ya berita gembira ya tenan nah, kan, ya. Si, nak teng nyusa kan pon enten toreko konak sabat dia dipimpin saya hakoni saya kabani lah pas niku nunggu nyewo apartemen wiridan wiri dan nak neng nyusa ribuan umat itu pinggir apartemen orang um, bloter bloter sing terfong dojuban wiri dan nopo nak sabat melaku loh nak pangeran neng nyusa kan tore kon nopo melaku apa nah, pangeran ngerasa no. Kalau di Israel, di Tel Aviv, di mana masjid? Di Melaku. Di mana di imam masjid? Di Tel Aviv, di mana? Di mana di sana? Mereka berkata, ditulis, ya nafsu-la taq nati minzal latin adu-matak yaqa wadu kibie. Artinya, jika tidak mengantar Rav Berta, jika tidak mengalir, Is pengiran jadi wayak bawa ilah nurah. Allah aku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu priest agak unik hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu di sana dua? Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, Jadi rodok sial di nasibnya Untung belum banyak. Jadi, jadi kalau ada tandingan, ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena. jadi, oh itu agak itu agak agak mengganggu. Lalas yang pertama ono Islam Ahmadiyah jadi ini ku perkoron, ini ku rati perkoron. Jadi kalau suwon jenengan namun kesusu tetes gitu, terus mau nak kesusu rapi. Holy insanu gitu. nopo min ajal seurihikum ayati fala tas Nah ayatku tetap tak ketok no, tapi kayak gitu, jo kesusu. Kau sahabat itu jurak menangi futuhan. Ya sohabat itu menangi nopo futuhan. Wong imam Bukhari, wa kondang kondangi imam singarang sohe Bukhari, ngakoni kondang bahku iku mu'allaf Sehingga Islam no itu adalah zaman iki cerita ini. Bukhari itu jenisnya Ismail, jenisnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi bin Bardasbah. Jenisnya itu orang Indonesia seperti bin Karmin dan Karlen. Bardasbah itu adalah bahasa Arab. Jadi wong yang mengundang iku putune wong Mu'alaf, jenisnya itu Bardasbah. dua anak Ismail Isrodo Kiai dia anak Muhammad Ali Mengono dua kitab sohe sohe kitab sausi Al Quran Yo proses tuh butuh, paham kan yo mulanya kena ngiayi tenanan, itu dimulai saya saya kis kiai kiai ingin ingin ewa yang kok kesusu yuk, yo berat, oleh 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 isawa ya kayak merejit. tapi kok ceblok yo, yo melecit juga maksudnya terjun apa be, Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya kula ada biografi niki. Kula nggih gitu kepentingan niku mawon. Sa'urikum ayati fala tastajilu. Dadi somben wae ayati Allah mesti di. kan ketok. Gitu. Riyen wong janggal. Kula niku menangi gek cilik kula niku anggere dadi bupati, camat wong ra salat, anggere kapolsek, kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kula pengajian kudu izin, ngus izin cek tinggal-ngelak. Nggih gitu, to pengajian. riyen pengajian. Saiki walian pengajiannya bupati teko kapolsek kapolres nak diundang sen nang siapa pengajian itu dengar kan dalam zaman itu kayak mau cowok ada kan di dibuka via pengajian wae nah, angel saya ki bupati gubernur sampai presiden suan kiai di si muskoy mohal nas pangeran kerasa tapi bareng sih kebuka korupsi yo kiai lah ya sembala lah lawan resiko naik Wes peristiwa bangkalan yang kerja itu dia melo isen sebab dia harus isen biasa rezeki ini mapan ya lah nak marah itu kan dosa putus asa suka dosa yo kedunya nih biasa barang normal biasa wah ini kalau tangisi tenan gus ini musibah musibah biasa biasa masa wong suka dosa putus asa kan lucu wong suka dosa yo ya korupsi ini entah sampean kesusu. Jepang niki fenomena Jamaah Tabligh Di Belanda, di orang Islam di mana-mana Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal dadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama napa? Islam mulai katala. Bos-bose iki Islam. Nak contoh sing rada absur nggih niku, wong sing gendak le didiana nggih wong napa? Islam. <tuh>. Ya, tapi kok elek no contone kuwi, tapi wong <tuh>. Islam. Oh, <tuh>. uh, tapi kan gaya iso macar napa? Le didi, iso macar. Nah, intinya wong Islam ku wis tok Tapi nak soal kuwi meksa saiki ra nah, iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah. Ay. Artinya ngaten nge kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah Israel misalnya Yo keliru sampean. Wong Israel mulai di kepengen mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nanti saiki Palestina yo terenyahkan. Artinya yo Artinya Palestina yo menang. Tapi Israel juga tidak bisa. Nah. kota suci orang Kristen tu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya tidak milik orang Kristen. Malah gawe neng Vatikan sehingga orang asal usule. Artinya ndak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai. Islam orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem tapi dikuasai apa coba Yahudi kan betul artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah mereka juga kalah kalau nuruti paham gak kalah kok malah kesengati cilik kan ketok setan ya kan sama-sama kalah Bis biasa ya. Mereka nak meyakini kalah, kok malah janggal bek janji ini Allah Subhanahu Wataala. Saya kira bodoh kalah. Iya. Nah, tadi orang Kristen tidak sukses di dua kota suci yang tempat kelahiran Yesus Nabi Kristus malah gawe neng daerah Francis Sutoti gubal balan Ais Roma mereka malah. Apa hubungan nih. Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu Nabi siapa yang di situ ya? Mau nah, bingung kan? Mulai nerang loh. No? selahirin yang kelap diyo, bingung kan, oh, itu kan sama-sama kalah, yang ini kudemikir, jatuh provokasi tiang-tiang, seenggak tahu ngaji, butuhin yang saiki-saiki, waweleng-weleng, seenggak ada hadisnya sokhay mawan, futuh hati syam, ngeteni era Saidina Umar, melalui yang mejid aksona, mejid apa, mejid Umar, mereka pertama seenggak mejid, itu Umar, Jadi, padahal Nabi ngetikan zaman Sugeng, Nabi ngetikan zaman apa, Sugeng, pen klotresna ben hukum-hukum sing ringan ya ayyuhalladzina amanu halangi wong sing iman liyas takzinkumul ladina malakat aimanukum liyas takzinna liyas supaya jaluk izin jaluk pamit komisi rocafe ayat-ayat sing bahasane etika sosial sapa alladina wong ake malakat kan miliki opo imanukum bera-bera kekuasaan sirakafe menawi abi tiseng bera buddha walima lan bera-bera Waladinalan wong akeh lamya bluh kang ora tumeka sapa ladina alhulumat eng ngipi metu mingkum sae sirwa kabeh wong sing mendekati ngipi metu mani minal akhror sing pirang-pirang sing merdeka lan wa'arafu lan wis ngerti sapa wong akeh amronisa ing urusane wong wedok wong-wong sing sekelile ngem koyo cara kiai no canda dalem nggih nak majikan nggih anak buah iku aja slonang-slonang lebu omahe majikan tiap hari ono aturan ini. salah sama rot kudu jalu izin neng telung waktu fi salah sati awakote nih dalam telu berapa berapa waktu mingko beli solat fajri siji solat fajar Wahina nata doo nala lepas kane ngelepas sirokabe tiap bagum eng baju sirokabe mina zohiroti saking waktu zuhur e waktu zuhri tegse buka bukaam eng dalam waktu zuhur wa mimba di solat il ilan saking sausir solat isha Salah su awrotil lakum utawi kue itu di telung aurat lakum ketui sirwa kape. Di iklan rofa iku nge kira ko baru mutadain ikut jadi ko baru mutada. Wahyu kot darungi waku tirongi waku tirolan ten kira kira ano bak tau bak tal mutada apa mudafon mudaf wakoma. Wamu kot darungi ko baru mutadain mem ya? mu kot darungi min kulo wawu. Mukot darin kang den kira-kira ano bak dahu kang sausi iki bak dahu mudofun kang utai usih kobar mudofun mudof sekitar Wako malan cuma nengok pak almudov mudov ilah mau kau mahu eng panggunane sing dibuang eh iya au bin wabil nasfi bitau diri au koten super halit di nasono batal halit dua lima hal lima sing panggunane yang berkorok kau blaus dirungi iki lah mudov kau mal mudov mau kau li ilko isyap Ute hadil au koten uli ilko isyap pikronom buka pakaian tap tukang pertelevisi yang dalam au koten pak auratu pirau pirau aurat Dadi niki ngaten iki intine maso kowe majikan, maso kowe kiai, maso napa maso dicandalem orang-orang dekat, nak masuk kok aja slunang-slonong. Engko nak pas wonge pas buka napa aurat. Dadi niki etika-etika Islam. Lan kula niku ora pati seneng wong sok akrab slunang-slonong nggih ngoten Orang itu punya privasi keluarga. dulu zaman Nabi niku mboten enak misale ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lan niku riyen Jadi ini uniknya Quran, bahas gitu. bakas berat, urusan perang, urusan futuhat Bariku itu bakas etika sing ringan, urusan cara masuk itu like khasnya Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele gitu. Terus kadus wow sing kalau ceritano. Meskipun sudah menguasai Islam niku Umar tetap mikir juga sampai sholatnya orang Islam itu madhub sokhrah ngati perasaannya orang ngecek madep sokhrah, orang kak, kak bah. atas niki itik-itik misale anak sing pun gedhe ora oleh turu mbek ibuke, terus anak sing wis balik, mak balek kudu ora oleh sa omah, sak kamar lah Pak. Kana apa khuluma mingkum tapi wis ba'arofu amron nisa nggih wis ra wis ridhi sawat lah cara Jawa niku ora oleh. Terus oleh saura ana iku alaikum ngatasisi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasisi budak-budak atau pembantu ilmu Malik budak wasibian lan jati lele juna kono desa fituhul ing dalem anjing aliku ngatasi sura pamit tapi bakdahuna sause ikilah waktu telu iki ae sause pira-pira wektu asalan kang telu lan nah, kadang sing salah sing tuwa waktu oleh mlebu jek blodor lha salah e paham nggih kabeh utawa sing sering mlebu kabeh mlebu metu kabeh ali kuwi ngatasi kabeh ing khidmati karena khidmat. Ba'dukum dispeken sira kabeh wala ba'd dening ngatasi sebagian. Eh ba'dukum tekeset sebagian sira kabeh utawa ifun iku mlebu utawa mlebu metu alaba dening ngatasi sebagian sing liyo. Wal jumlah utte jumlah yum aqidatu nauqiti 5 marang perkara kok belakang seduringe hadil jumlah kadhalik. Utte mengkon kabeh kama bayana kaya oleh nerangno sapa Allah taala. mah ing perkara zikra kang den sebut apa mah yubaynu penjelasan so bab waakumani siru kabel ayat ing propro ayat ayil ahkama ing sipropro hukum wallahu wa ta'alaku alim niku dhateng pirsa biumuri khalqihi lan propro urusan makhli Allah hakimun turzat sing bijak bima lan perkara debar hukang ngatur sapa wa ta'ala ing ma lahum kedhi ibad waayatul istiizani ing ayat lahum kedewongake utawa ibadah nggih wa ayatul istizani ayat jaluk pamit kila din dawona mansukha ayatku wa kila la sajane ora mansukha dadi aturan walakin tahwana tetapi iki saenake sapa anasu manusa nganggep sepele fi tarki istizani ing dalam jaluk izin wa idza balahu lana alikani tumeka sapa aladfa lu saing sira kabeh yu nak caci wis tumeka al khuluma ing umur balik Falnya saat dino mongko kudu jalu izin sopo atfal fi jamil awakot ing dalam sebagian waktu. Jadi kau nak dia anak wes balik, aku melebu masuk kamar kudu jalu izin. Kamu tak dana kau oleh jalu izin sopo Allah dino mengakai mingkop dihim sangis wong kabe, turungnya periode iki ail akhrar. terkese jalu izin wong semerdi kau kibar kang gede gede. Kadalika kaya mengkene yubayinu jelasna sapa Allah wa wala kum manisi ora kabeh ayate ing ayate Allah wa wa te Allah wa alimut dan sing pirsa bijak jadi kamarnya uang kepengin melebu omai uang. Mas yo anak MDW, aku nak wis umur balik, aku melebu metu kudu izin. Tapi ayat aku dimansuh ora kudu. Tapi jari ulama orang mansuh tapi uang nyepelek. Nah, nah aku lonti cerita lucu ini cerita lucu dunia wali. Gitu. Terus teng dunia wali sing sanat sanat kulo nganti kancing nabiu. Rian yang Mekah ini wali Zambil yang terkenal gitu. terus ya wali rodok jatuh Niku Nge sing ni singarang i anak, poko prihode-prihode Kira-kira sangking ku lompat guru, mat guru dari saya. Itu ada seorang alim alamah, ntar populer lah. Ngunja anak ayu. Harian santriku yang nakal lah, semuanya bungsondiwi. Anaknya yang e, alim ayu, dati Mergo pikirannya, dati mantu kiai, langsung dati kiai melejit. Nasapi iku cangkauan kan beres. Tim timbangke kaya nasab dewi kan, repot nyapa kok anak diceluk celok gus di celok neng kan damai tibang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih nopo <tuh> uh, karena orang Mekah itu melebu anak neng Jawa kan enak melebu metu bebo -be nyila palu buar kan iso Mekah kan gak iso satu saat ini iso melebu dapur iku nak deh ini jadi tukang banyu akhirnya jadi tukang banyu Yang rian kan rongono rongono apa PDAM rongono, pda, rongono macam-macam Ebebe tel banyu, Lai banyu kan ekstrim tenan, kelasnya di teronik jeruk jeding. Padahal jeding uang paling rawan buka no oh, apa Akhirnya roh deh nih, roh pas gak jilbaban, no ya roh pas adu antok barang, macam-macam suka so, ya, nakal loh santri ku nakal. Banyu nih murah, saya seneng aja berko banyu murah. Banyu murah khusus, ini nih nih waktu leh nih masa ikut tomo liade, oh nih nih liade rati kepentingan. Mendingnya mau kepentingan apa? Melebu nih gua. Sesuai saya faham, bu berkorowali, berkoro wali, bu berkoro indikator ya. Gak bener mau banyu banyak, mau sitok kan ya aneh. Maksudnya orang neng mau mahli ya. Sesuai tidak kok itu. Nak kepengen jadi mantuku gampang rasa boleh wangi adil banyu. Anjir wali, saya mau wali. Lalu apa bah? Ke solat nih masjid haram patang pulau dino soft awal gak oleh lodang. Wah hari ke-40 kondaku, langsung tak rapi napa sih Tenan ya, wah ge. sholat Salat ya, setar setina akad tanggali deh. Setar soft awal 40 hari gak tau lodang itu yang tiang Mekah nih. Kena buat tiru lodang gak tau napa. Asik, sholat pertama ya demi cewek, sholat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari, hari ke-10 itu ya, swaras Wis mulai emang asik iki jamaah, mulane masyhur. Buat ini penting gue fatwa aku tentang jenengan. Jadi makanya masyur ibadah pertama itu aku tuh ikhlas. Wes wes ikhlas. Dewi. Makanya masyur mam mondo, ini Imam Ghazali mondo. Iku raka kronon gule ilmu, gule mangan. <tuh> Ghazali kecil iku melarat. Gue Ghazali kecil melarat. Nopo ya tim. Dunia nih bapak entek. Akhirnya Pak D Pak D nih wasi wasi nih konco konco nih bapak ibu. Nih satu satu nih cara untuk mangan gratis nak melebu yayasan jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok akhirnya akhire dipondokno tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan koyo ruken ngaji pertama nggih dari bujur sis we kok ngajine sampean kan butuh ra nang omah sis kok ikhlas dhewe paham ya kok ikhlas dhewe hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20 pas hari ke-40 lali tetap sholat di barani saya digandeng digandeng dijamulai Ayo mulai jom, abadi nama saya? Ya mulai, ya rapi kan hari ke-40, tadi wakil kita akad nama anakku. Ngenyak uang saya, sholat di bawa ijali ana'am. Oh, Maksudnya, wah, wah, tersinggung. Ngenyak uang saya, sholat di atir bawa-bawa ijali ana'am. Jama'a patang pula dinaiku saya, opa'aiku bebas dengan rokok, malah ini berkoh. Walah saya di maksur ning riwayat hadis wong sing jamaah mudhawe 40 hari tanpa lodhang iku kutiba baro atani siji baro atun minan nar wa baro atun minan nifaq 40 hari Semua piye critane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah aku ra ma ra aku wis ora roh melo-melo aku sing pungso salat napa arba'in iku terus dadine seminggu ra ra iso tako pak Sehingga jelas nah, kita nah, kitab-kitab, patang pulau ya patang pulau, dina. Tapi bukan khusus Medina, jadi apa? Arba ini mau cukup apa? Seminggu ya? Bukan? Patang pulau sholatan kan? Bukan patang pulau? Dina semu, ya semua. Lelakukannya, -se -se. well, saya rasa debat. Malah debat, jadi saya suka itu. Kalau saya malah menjaga kitabnya, saya malah isin. Toh, Mulai aku agar takut kaji kaji gus jari nih hadis sholat arba ini sokeh bodoh itu sih. Lagi ada takut isom kita buatan sakai harus ada takut beberapa roh ah malah debatnya sopan panjang. Kalau hasil bareng ketemu kiai ini, gua mau kiai gini Apa santri nih ngenyak uang bah sholat jadi joli anak jenengan mau. Oh pai sholat jam apa tang pulau dino ibu, terbebas songkon rokok. Jadi orang terima terima anak ijenan. Lantas dia cuma ngibatin si itu nganya uang ijenan. Mulai aja. Barang mulai saya si memohon tenan coba aku jaluk. Kue kudu gelem jadi mantu. Aku pede mantu sih ikhlas. saya gitu malah. tapi nggak nak ngotot. Akhirnya gelem juga. Jadi akhirnya mertua untuk mantu sih ikhlas. Dek ni baru ke ikhlas jauh tetep entuk. Nah, ini tidak bisa dibilang kondang itu. Hahaha. Tetapi balik kanan, berarti ikhlas. Akhirnya jika ini tenan hancur, aku kudu itu saja. Aku ke pendeman itu pun, ikhlas. Akhirnya jika namiku gelap, ke sakit-sakit ini. Tidak sesuai rencana juga. Tetapi betapa baru seperti ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa dilihat. Mbak Maksum Lasem Bapak Riyana, <hata> nate ngaji teng kajen nggih teng sarang nggih nate ngaji teng semanjen menjen keluarga kene lan niku Maksum sering digoslok ya Mbah Maksum abe bali Maksum Jogja niki Mbah Maksum nggih sering digoslok antar kiai ana kiai ora seneng wiridan ya terus kula kan jarang wiridan tapi eling pengiran terus lho ora wiridan orang eling pengiran ya ora eling pengiran to digoslok Kaya musum nak bar salat di wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isen ape melayu to jarene. Padha kiyaine maksudku. Nah aku terang-terangan semis daripada demi santri ada orang wiridan sih, penting eling pangeran yang dindi. Ya, Terus bapak sem jawab, iya aku pertama wiridan di ya, demi santri, sawangane aja jah ini wong akeh kok gak wiridan. Swiswi yo lali, lapas lali gue ikhlas masyur udah web maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri, masa ngimami santri sak mau nambah nih, salam pelencing, sembawa wiridan kedua ibu ibu, swiswi rak lali, lapas lali gue ikhlas mencari bama sem yo pertama ngono sesuai lali om dapat lali bu. ikhlas nanti mulane masyur tolap nal ilma liwairillah fa ba'iyaku na illa lillah jadi uang oleh motivasi pertama yura ikhlas ngerti latih terus suwe suwe ikhlas kalau cano mau pertama sholat jamaah demi cawe do de itu itu sampai hari ke sepuluh sepuluh berikutnya wes keranjinan bik jamaah sesuai si, asik sampai tersinggung ketika api dijolin cawe itu ngenyak uang bah sholat di mau dijoli cawe itu faham gitu terus kue pertama ngiayi mungkin roh kepengen latihan pidato kau irukin kau pengen roh wajen jadi mubala gue hasilnya ake wah iya lah yang untuk fakir aku ngaji. nggak wajah ikhlas tak terus mau dewi terus sesuai rapa payu dewi tenan ya Lagi gue ikhlas tenan Nah, kalau saya ikhlas diangkat pangeran Pak Nah, apa sih kubuasin apa? Ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu ya proses. Apalagi kabim ini apa? Proses. Jadi mulirin umpilingi. Alayah, mergaun yang mekah itu, ini balik wawun ayat. Nak melebuamai wang, kudu pamit. Lah pamitnya anggel. Santri mau pikirlah lah. Nak bertamu tok, gak roh. Akhirnya ibu, -ibu Banyu, kasil ya ini. Wah, itu kondang tenan ceku ya. Bakul banyu, jamaah patang pula dina bebaskan roko, baru kayak ikhlas untuk anak e kiai wah kondang tenan tapi sing iso ngalami ngono ya kan ya terus nabi Musa niku nabi resmine bangsa Israel kaya. bangsa Israel niku nabi resmine sinten Musa ngantos samake mboten ngakoni kenabiyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi tapi jek lumayan nabi Muhammad mau darani gak nabi nak darani Nabi Isa iku anak zina wong Israel ndare Nabi Isa napa anak Sino mulane parah. Nah, mulane mestine normale. Niku wong Nasrani luwih gedeng wong Yahudi. Dinimbang gede wong napa? Islam. Mulane masyhur kasus Hitler iki, kasus Nazi ini. Tiang Nasrani ortodoks mbantai tiang napa? Yahudi. Mergo nabine dairan iki anak Sino. Dadi gedeng wong Nasrani ra ngidolani Nabi Isa karo Yahudi. ana ana sino saiki donya wis kwalik-walik iki wong Kristen niku balane um Yahudi <laughs> kuwi kuwi mbah saking gobloke mbah saking bingunge mbah saking ora roe Kristen dhisik Kristen ortodoks kuwi nate mbantene wong Yahudi disebut jenosit niku perkarane pikirane pikirane nopo ala-alae eh wong Yahudi mergo darani Isa ini, anak-anak jahat, anak-anak jahat. Jadi, normalnya, cara Al-Qur'an kan, وَقَوْلَ عَلَى الْيَهُدُوَ لَيْسَدٍ نَصَرًا عَلَى الشَّيْءِ Yang Nasrani itu cara orang Yahudi. Tapi, وَقَوْلَ عَلَى الْيَهُدُوَ لَيْسَدٍ يَهُدُوَ عَلَى الشَّيْءِ Jadi, normalnya, Yahudi itu anti-Nasrani. Orang Nasrani, Nasrani. anti-Yahudi, normalnya. Kalau Anda percaya Al-Qur'an dibanding teori sekarang, sekarang itu orang ngira kalau Amerika itu temannya Israel mungkin banyak orang punya data saya tidak tahu dia ya, tidak ingin tahu mengkulas kadung iman ya ya tidak tahu ya tidak ya, ingin tahu nak keyakinan lo tetap orang Kristen itu lebih familiar be Islam bukti ini Islam tengah Amerika perkembangannya juga bagus luar biasa di Eropa di Inggris juga bagus di Jerman ya bagus Sampeyan ra usah mikir isis macam-macam. Senane kok mikir sing lagi tren. Niku berarti ke wong goblok. Goblok-gobloke wong sing mikir nuruti tren. Ulama ora tren-trenan. Ulama wis pokoke anut kuno niku. Ulama cara analis, cara pengamat kula niku wong kuno. Tapi bener kula. Contoh gaya, contoh kula mbek pengamat bedane ngaten. Nek cara pengamat sadam niku bedua. sangking over mentale terus tukaran terus di tukaran B Iran suwe-suwe nyaplok kuwet terus tukaran B multinasional terus tukaran be wong kurdi suwe mati kalah dihukum gantung terus bar terus Irak diperebutkan siah, mbek nopo ISIS mbek siah, mergo Karbala nggih suwe dadi nah ulama cara berpikir sederhana mana kira rasanya jadi ulama ataupun gak jadi teman-teman Irak iku riyen jenenge Babilon, nggih. Babilon satu kerajaan sing menghancurkan Betul Maqdis. Terus ento laknate para nabi, kuwe bakal dadi kota sing tenang. Wis. Irak iku ora tau tenang. Riyen duriyae Nabi Said Husain niku delalah dikapunuti ing Tengkarbala, Tengguti Irak. Rian, khalifah Ma'mun, ontran-ontran ulama kondarani Qur'an itu makhluk Akhirnya banyak ulama dibantai sampai Imam Syafi'i ke Pelayu Tengbuti Mesir Baru ada dinasti, seljuk, ada tartar, macam-macam pembantaian terus Sampai era modern, Sinten Saddam Hussein Jadi, nak aku yang ngamati Irak geger perkara Saddam Hussein Berarti kira terpelajar perkara ini Irak itu zaman babi Babilio. lah saya gigi ayu udah pengamat. Buka datane nih luwe akurat Aku pengamat tuh ngamati sing di Roy Saiki mono. Aku wes roh zaman Babilio, zaman Rongono. Wah, Pala <laughs> Rongono Nabi Muhammad lah bani. Buka peristiwa Babilio ini wama Unzila alal malaka ini bi babila harutawa maru ketika itu terus sejarah Babilionu kota sihir. sikir. Os matematika. Iku riyen kerajaane nate nalukno apa bedul mekti dadi hibugat naizer iku tiyang Babilon. Ah uh, mulane cara ulama Irak gegere mergo terlalu banyak ulama sing dibantai teng Irak. Mulai era Sayyid Husain putune Kanjing Nabi sampai era zaman Khalifah Ma'mun ulama-ulama sing dharani Qur'an Allah qadim niku dihabisi. kecuali sing tukang ngakali rodok pinter, itu rodok isa wujul. jadi Imam Syafi'i ini satu satunya ulama sing ngoleh no ngakali jadi ana Wong dolim wajib apa? Tiak kali ini orang Syafi'i agak sing politik jadi orang ngakali sidik-sidik karena -sidik. itu ada sejarah jadi bareng ulama sudah dibantai Imam Syafi'i ngerti, ditakoi kefataku ya yaba abdillah fil quran anggar sendara ini kodim dipatah ini ini darah ini Al Quran, Wat Taurat, Wat Zabur, Wal Injil, Kulu Hadhi Hawatis. Wa Asharo Ila So al Quran, Zabur, Taurat, Injil, Kabeh Ku Hadis. Mengenai <laughs> <yu> <laughs> di Kabeh Ku Hadis. Asli saya Kabeh Hadis itu Hadis. Lalas deh ini. Sedak Taya Fathillah. Selalas deh. Lalas neng omah mikir yang berdoa ini Sesuai ya konangan tu. Mungkin ini Yuki, caranya, ini tidak terlihat cara ini dari ulama. Cara ini tidak perlu diambil dari awal. Semua cara ini ada di sini. Ini adalah cara yang lebih mudah. Jika lebih mudah, tidak perlu lebih mudah untuk mengambil. Jika saya melihat ini di kafe, saya tidak akan mengambil. Ini berarti ini tidak seperti yang Tapi saya tidak suka dengan membeli uang ini, saya ingin mengambil. Tetapi saya ingin bisa mengambil. Saya ingin. Ini ulama serbanan serba mencoba, ya sudah, saya tidak um, ingin ulama. Walhasil Imam Syafi'i suwe-suwe ku minggat teng Iran, teng Mesir. Yo minggat tenan darani hijrah ke Pelayu. Jadi yo warani tindak wong lu lungane mendadak. Yo suwe minggat ora lunga. Amigate wong saleh tetep apik. kok bahasa Nabi Yunus itu pas melayu Quran istilahnya itu apa ilal fulkil masyur apa kau maknanya tindak apa minggat <tuh> <tuh> minggat terus gue bahwa aku alim aku urusan istilah Quran tuh, tuh, tuh. bareng dok Mesir Ahmad bin Hanbal debat ini kita debat mbek tiang-tiang Muqtazila -tian, yang paling goblok itu jenis Abu Duat dia goblok karuan tapi pinter saking pinternya dinot wang akeh tapi gua goblok karuan tapi pinter <tuh, angin Lo muni nang ngene geneman kan. nanti nganti saiki cara ketemu tak sebelah tenan jenis sinten? Abu Duhat. Ya. Quran niku hadis ron. Hadis iku barang anyar. Alasane Quran niku cerita Abu Lahab. Abu Lahab hadis um, peristiwanya baru. Berarti komentare Allah ya harus baru karena Abu Lahab baru ada dan dia melawan Nabi Muhammad terus dikomentari Allah. Berarti komentari Allah ya baru. Lana Allah komentari kodim berarti bakas Abu Lahab ya ono Abu Lahab Sejarah Ahmad Aku rong tahu ulama budu goyok kue Maksudnya wo, kok kok dua logika Tapi wong harus kena pengaruh ya Duat perkara ini dua logika Bagaimana mungkin Quran dikatakan tim toh yang dibicarakan bareng hadis rupa, -rupa peristiwa Abu Lahab dan sebagainya Faham ya? Akhirnya Ahmad Rakhampal itu debat di depan umum dia nak debat di depan umum, disaksikan orang banyak, supaya kelihatan yang benar mana yang salah mana. Abu, Abu, Ahmad Nambal ngendikan, fakih fabi ilmi. Lalu ilmunya Allah Taala kamu letakkan di mana? Allah itu sedurungnya Abu Lahab digawe, ya Api kafir? Ya Allah berso sebenar peristiwa Abu Lahab misalnya Nabi Muhammad Taban lah Muhammad, terus Quran turun tabat jada Abi Lahab ibadah. Ya ilmu Allah Taala ya kodim, tapi nak Quran ni hadis. Lah nak ilmu ni Allah di sini di roh. Lah ya disi, disi, Iku di sini roh. Ibu terus dengan tika no, dengan tika ni jenenge Quran. Quran ni Tapi Abu Lahab hadis. Lah ya Abu Lahab hadis ramah salah. Tapi itu sudah dibicarakan Allah zaman azali. Lah Allah perso Abu Lahab terlambat berarti setelah Abu Lahab diciptakan Allah baru perso. Ibu berarti ilmu Allah Taala terlambat datang kemudian kan Terus singgung akhirnya ono onto loro sing sitok dicancang kaki kanan tembe kaki kiri dikon melaku berlawanan sampai Ahmad Hambal berkali-kali ping makanya saya sebagai wong apal Quran orang paling saya sering fatihah itu Ahmad bin Hanbal bahkan di atas Imam Asim karena orang paling mempertahankan sakral Quran itu sinten Ahmad bin Hambal Imam Asim niku gue wong alim tapi namun melajari makhrot sampai riwayat tapi umpama pas iku Ahmad bin Hambal kok ndarani napa? Quran khadis, berarti, umpoh, enak, eh, umpoh, barang, hadis berarti wong dosa enake eh, perkara ne muk barang napa? Hadis. Ngene kabeh ulama nek Quran utawa sulih wis sinten Ahmad bin Hambal. Akhir Ahmad bin Hambal sing nasihati hatiku maling. Yo maling tenan, maling tenan, maling tulen yo fasik. Lan ojo gedeng fasik nemen-nemen kadang menggunakan gunane. Pas dia nape di penjara, aku ketemu maling neng penjara pinggir. Ya Ahmad, Anta safiru wah kowe kutusane pangeran, kowe kudu sabar. Aku iku maling, digebuki ping 1000 orang ra padahal aku maling. Mo demi mempertahankan aku ra konangan. Mosoke demi kebenaran ora kendel kaya aku. <intess> <lossian> <lossian> Mulane Ahmad bin Hambal ora maling sing tak dongakno rino wengi kaya maling iku. Perkara <lossian> <lossian> Perkarane aku sabar ngene iki barokah nasihatene napa. No. Maling, mau ngaku alal batil ya sabar, mau sokwi alal hak, gak sabar. Iku nganti maling ini penjara, am sampai semua tua mendidungan. Maling, orang no maling tak dunga, no dunia akhirat kau yang maling itu. Untungnya maling itu orang kue, corak kue untuk dunga di sini amat berambat. Gis ngono pangeran kersane, kadang maling ya ape. Tapi mau aku sing maling, wae nyabari aku ditutupi penggeseh mau ngaku maling, kok gue bedengkak gak wabar ditutupiku mah kesemperi maling weh sabar kok aku <laughs> maling weh sabar aku. Imam Shafi'i milih minggat ini terus jadi perdebatan ulama hukumnya minggat gak jentel namanya kan gak jentel, gak seru lah ora wani ngadepin apa? resiko Mesir buat derek wilayah Irak aman deh ini gini budi Mesir Mesir zaman itu tese Sunni campur Syiah pokoknya bodoh bodoh darah ini Quran nopo kotim walhasil Imam Syafi'i akhirnya ketemu Rasulullah nyipi ketemu kanjeng Nabi ya Abu Abdullah panggilannya jadi ya Abu Abdullah ya Syafi'i kirimkan salam ke Ahmad bin Hambal katakan Inna Taala alulahu liwa alaman fil fil mahsyar bisobrihi alamin hatil Quran kandani sumben di ini untuk gendiro khusus neng mahsar mergo sabar darani Quran kalam wah nobo kotim. alhasil Imam Syafi'i ini ku ngutus murite Imam Muzani metu Ahmad bin hambal teng Baghdad teng Irak Rian nama ini Baghdad jadi kuno-kuno Irak itu tau bener benar Rian membantai Syed Hussein bariku ulama-ulama mulai zaman Babilion sampai peristiwa Najaf Karbala terus ya, saya iki, iki ya yu mana nih kau ngamati kau pengamat saiki Irak kok amen geger waduh Islami kok tukaran dah aku lama ya mau melok ngomong ngono Irak geger mulai zaman Babilion kok malah buk warai ilmu sing anyar anyar walhasil Imam Syafi'i selamat terus teng Mesir ngarang kitab sedame pokoke dene penting ngindari sinten fitnah Quran sampai mau coba hisip dungo walhasil pemerintahan itu guling jadi mutasim terus dua rojo sing menghormati Ahmad bin jari Syekh Banten Syekh Nawawi Tafsir Mulai itu ada perdebatan gini orang ingin mati syahid itu boleh apa ndak misalnya kalau Mustafa lagi perang terus kepingin mati oleh tara nggak cara sampean uang kepingin mati syahid itu oleh tara Ape tahu lah itu orang perang ya perang, buatan buatan teror, buatan bom bunuh diri misalnya perang, sing perang misalnya contoh sing mesti bener lah. Nak bom bunuh diri kan kontroversi harus ya, darahnya oleh harus darahnya orang iso pasul masail kan. Leung sing lakoni orang entah tadi keputusan ini pasul masail, sing lakoni lagi dibakas. Sing pasul wes orang arah wani bom. Enggak cara sampean misalnya perang be wong kafir terus Mustafa kepengen mati syahid oleh tora. Oleh dong enggak jawab oleh tora. Lah itu yang sampean sampai nu dua masalah itu gak Imam Syafi'i. senawi tidak boleh. Bagaimanapun orang syahid itu maktulal kafir, maktulal kafir itu zillah Taruh saja sekarang dihitung secara matematika, orang kafir itu seribu, orang Islam lima ratus. Karena anda ambisius nang mati syahid, binang kalau widadari, kok kan nak mati syahid untuk widadari, kan trauma elek macam-macam. Untuk kan ingin secepatnya mati syahid mesti utang bebas macam-macam bebas macam-macam kasus-kasus bebas jadi saya nawawi bagaimanapun ingin mati sahid itu maktulal kafir dan kalau dia maktulal kafir berarti tat lil muslimin berarti anda ingin pasukan Islam berkurang satu itu satu hanya anda egois kepengen nang lebus warga untuk melupakan utang dan sebagainya anda egois kepengen nang lebus warga tapi mengurangi kekuatan Islam. Manjara imam Nawawi maksudnya sahid zaman sahabat terang unu kudunto misalnya kan ikat, mata ini uang lima, terus kayak mati oh cocok mau kepoin mati to nah ini yang disalahpahami orang-orang sekarang dikira mati to lah nama mati to gue egois bagaimanapun anda meninggalkan pasukan Islam lah anak sing kepoin koyok kue satu lah anak sing koyok kue rongatus Bok yo wong lu mikir, mana jari Imam Syafi'i? Aku Joko ning Irak, Kok malah nanti sebenarnya ini Quran Kodim, terus tak ngakalilah, yang penting kok isi ada aku tak ngarang kitab, nak Quran itu Kodim hmm, Jadi orang, maksudnya ini, kabeh, orang alim, mau coba kon milih mati, nggak orang ada yang mulang Ya, yes, ngakali sidik-sidik, pokoknya urib Ya, yes, yeah, ngono Jadi wong itu kudu adinu aklun waladina dimanda aklala, malah ini Uang kepen mati sahid, itu coba delok sahid itu nang buswargo pie pie maktulal kafir, uang sing dipatah ini. Wong kafir zillah. Nomor loro tatif melemahkan orang Islam. Nomor telu setiap nabi nak perang kepengen menang. kepengen menang, kepingin mati tak kepingin menang. kepengen menang. Jadi ku duro, mana dia kira sama hati, seurip ini sape, paham dia ya? perkara ni, ya urip mengenal air, tetapi kau ku duro, dari kau malah ni ngaji ingat wong alim, ngalim, mereka ilmu itu butuh sanak sanat teng seh nawawi, wong seh nawawi menembe dong ya, wong garwane seh nawawi itu, seh dirabi buyut teng kudus, terus nyai hamdana riyen niku garwo nome bah nawawi itu, rabi kalian ratin as nawi kudus ga seh nawawi, nembi wong seh nawawi misalnya kulot, mbah mun, bah mun di guru bah karim, bah karim di guru bah asim bah asim di guru bah kholil bangkalan, bah khalil bangkalan ngaji kalian seh itu nawawi seh nawawi ngaji be seh arsat bin abdus somat nopo, ban, ban, banjar stu pi faktor niku terus tok minangka bosi khatib mestine Jogja akeh pas sekhotib iku wonten ing Jogja alim teng Mekah namine Syekh Bakir Jogja tapi dukung saiki dukur roh ana Syekh Bakir neks ta ora ya paling golek Syekh Bakir tidar niku sing numbali tanah Jawa anggere gak golek Joko sinten sing mateni sinten sing tukaran apa Ajisoko sing musa Dewata cengkar golek pisan kok makane cimat sih mungkulnya itu. Kalau kelainan Jawa itu rata-rata tidak ada. Jadi, sehingga saya sejarah. Mulanya ulama-ulama rata-rata -ulama, menghindari fitnah. Perkara ini tidak dipakai ini. Saya kekuatane wong orang Islam. Mulanya perang ingin menang, ingin menang, maka ini orang kafir. Meskipun akhirnya di pateni. Tapi kalau Joko pengen sahid dengan bayangan nang mati nang lebu suwargo kancam bu Barno jadi wong sing lem. lem Faham ya tetes atas kudur. Jadi kudur. Madzhab Madzhab pun. walhasil Quran akhirnya Kodim, baru kaya ditirakati Ahmad bin Hamzah. Suwong rawani ngotak ngade Quran darani nopo darah nopo kodim dim. Murkum Khalifah Makmunu puara tenanis. Kulon kulon tak pidatonya Khalifah Makmun. pidatonya kulo, gak ada Ulama-ulama di surat termasuk Ahmad bin Hamzah. Bagaimana anda yakin kalau Quran itu kodim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu di di itu berarti makhluk. Terus dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Menajar Ahmad Hambal, aku kurang tahu rawuh goblok kaya kue. Maksudnya goblok kaya kue itu Allah itu ngendikan persona apa terjadi ku wilayah mil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat kiamat itu sumpen so berarti rawol yang gerung terjadi rawol yang dibakas. Laya nak bahasan kudu sesuai kejadiannya rawol oleh bakas kiamat mau kejadian sumpen. So Tapi Allah oleh ya bakas. Ya bodoh, Allah wes bakas abulah sedurunge kejadian abulah. Wong Allah beri lan mesti kejadiannya koyok sesuai persani Allah swt. Allah taala ilmu ne Allah taala kodim, lan sing terjadi mesti sesuai ilmu Allah nane sampean ikhlas ae dadi muridku kula catetane wis ngono sing rang ra gremeng wis pokoke catetane Lani nabi Musa niku debat pek nabi Adam terkenal cerdas lah tetep kalah Lha ora kalah bejare Nabi Musa ya cerdas tenan. Dadi pertama ini mati kapundhut itu sing dilabrak itu Nabi Adam ning alam mau angkel ya. perkara di neneng dunia kan harus tahu di seks sofir on oh, pelayon lorok abe lah uripe dini ya ya adam ya abal basar jenenganu u bapak yang tapi antal tadi akhros tanas minal jannati wa askoi tahum gara-gara jenengan sing salah akhirnya anak turunnya jenengan urip neng dunia akhirnya lorok apa utang barang macem-macem gak ada no bpkb macam macem lah coro jenengan rasa lah usah anak turun jenengan lahir ini suarga, lah kan aman sentoso tapi gara-gara jenengan salah akhirnya kan lahir ini bumi ada PHK, ono nganggur, ono UMR macem-macem kan sampai makan itu tidak nuntut apa? UMR, woi apa sampai makan itu tidak gede ada no BPKB macam kan ribet tuh no, ribet no, no, ini tapi Nabi Adam sebut ya Musa anta kalimu wah, kalimu bukankah anda belajar di Taurat, nak sobat ono Nabi Yo iya, aku itu ditulis itu sedurunge salah, bilang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe, aku ditulis, nak, skenario nih, aku salah. Terus ditakok bumi. Terus neng bumi, nak, wis rusak, Allah ngutus para nabi Skenario Allah iku gagal kabeh aku Terus nak, aku ning swarga, ora butuh nabi, ora <ter punished> Ya dhisik catetane lha ya wis ngono salah ana pengiran kabeh nyala. Wis ngono. Dadi piye ben ro, dadi ilmu macam-macam. Nggih, -macam. dadi kaya kudu ro melani Imam Syafi'i ku ngindari fitnah. Alasane Nabi Muhammad yo hijrah. Ndak selalu menghadapi musuh. Nyatane dipindah teng Yasri. Mergo musuh mbok adepi terus kadang yo kesel tenan. Kadang-kadang ya indah barang ya, ya. No, no fitnah kadang-kadang, kenapa? -kadang no indah. Malah ini, nama-nama taun, no, no penyakit kapa gebleku, nabi, ojo mirih, tapi naku no isning kono ya, ojo mirih. Tapi naku no isning bumili, ojo rono. Irak Saidina Umar, nama no, no penyakit menular, dia Melayu. Dia sahabat-sahabat. Ini kan ngono, nama no, no penyakit kok Melayu. Jari. Berarti ya, Melayu, sangkau-kodok, kodar. Jadi biasa itu Nabi Umar nafir ruming kodarilah ilah kodari Aku melayu ini itu kodok pangeran berdoa. Jadi <laughs> <laughs> nah, nafir ruming kodarilah ilah kodarilah. Waming kodok ilah ilah ila. Jadi aku melayu ini kiri yo kodok kodari. Oh, apa pas repot musang pinter, musang <laughs> pinter apa kanda ni. Jadi yes yes mana Mula Abu Nawas yuk, uang paling manfaat niku. No, ni. Jadi ni kondoning pasar awa ana akhna minalloh ora ana sing sugih kaya pangerane sugih aku Masu wong seneng kontroversi rin. nomor loro iku ana akrahul haqq wa wahibbul batil Laku paling gak seneng mbek barang hak paling seneng mbek barang nopo batil so, akhire sing mbak sing iso, mba, iso ro tebakan tak kei hadiah tapi nek sing ra iso kudu ngek hadiah aku. akhirnya Harun Rasid itu melok nebak wu, padahal itu padahal rojo akhirnya dia cerita sak suga-suga pangeran radi anak radi buju yo radi hutang. aku yo di anak di buju oh, song sarap ya, <laughs> <laughs> jadi Terus dia nemu wa anak krohul hak kok aku rasa seneng barang hak kok aneh barang hak kok aku rasa seneng. dia dalil al mau hak wan naruh hak. <laughs> tare muter-muter anaru sapa sing seneng neraka lha aku iki ora seneng barang hak kan al mautu hak wanaru hak. aku sing seneng mati sapa sing seneng neraka sapa sih aku seneng barang batil sedoan mainan barang batil aku ya seneng tesik sing sese aren rosit mling yo nak iku ora kowe aku barang lha akhirnya itu hadiah deh. Jadi di sini zaman Khalifah Harun Rashid itu ono Abu Nawas, stukang gue guru-guru gue -guru tebak-tebakan ilmiah ya, tapi bang, ini. tapi uang mari pinter. Mulai ngeron cerita pun kalau gak ada kitab jadi jenengnya Abu Nawas. Gue panjang cerdas tenan Abu Nawas. Di sini papa itu rokok zujah juara kotil khomru watasha bahafatasha kalal amru. Fakaan nama khomron wala kodahu, wakaan nama kodahun wala khomru Jadi gelas itu sing putih bersih, terus diisi banyu bersih Uang sing roy awale banyu darani koy banyu tanpa gelas, sing roy gelas darani koy gelas tanpa banyu. Jadi ini makomku wes ngono iku. Edan campur jadab, jadab campur edan. Dadi wis wis kelas berat ini. Dadi wis. Kok Dene terkenal wali gara-gara Harun Rosi itu tahu melaku melaku delalah roh amati pasatus Ketok ketok kegeri berambut. Harun Rosi itu wong soleh, zino rawani, razino kepengen terus rai turu Orang rai turu ya tuh tiru mau cerita ayo baca tiru. Barang rai turu ngundang penyair, singi sonu rono aku tak bayar. Akhirnya ku wafu cerita asik, akhirnya sak jam. Lu aku ratu tak pecat Kan? nonae sing crita wasik akhire asing wasi. ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas mulai setengah telu sing antom meneh. Sing telu aku critani ben iso turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping, penasaran pergi piye bae. Bareng nduk jero niku mambu kathah curek ke. Terus medal. Bareng medal ngrasakno penelitiane jaring tuntas, melebut malih. barang melebet mambu medal balik kerasa <laughs> darah tuntas melebet balik oh wah cerita kalau turu ya turu turu, <laughs> turu deh kan menang pokoknya yang bisa ngasih lo no, turu menang barang turu tiga hadiah deh nomor mereka kasih lo kasih no, lo tapi terakhir menini barang tiga hadiah menini tiyang lha kok roh wong wedok ayu ah, kon guri malah mari ra iso mari pikiran terus terus. <laughs> lah <laughs> itu sabar <laughs> nasu. Kok aku. Mboten. Ah sampeyan terkenal wali den. Preman iki terkenal wali perkara ngerti sing terjadi ning dalam napa? Istana. Sampeyan aku terus dimitosno. Bob yen asipe aku yo ora roh ngerti-ngerti syairan-syairan Ilahi lastu lil firdausi nopo ahlan dinispatno ning aku sinten nawas nasipe ape dene Indonesia ku pujian Ilahi lastu jarine gaweane sinten <tuh> abu nawas wis hubungane mbek wis ndakek niki Gusti kalau nek busuwarga ketoke mboten pantes tapi yo wala akwa ala naril jahi bun roko nggih wis aneh kusup pikiran ngajak angel tok lene ku dadi kula kura pantas Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula buatan mboten pantas mlebu surga. Tapi wala akwa alam naril jahim. Mlebu neroko nggih ra kuwa. Terusane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jenengan kalah kathah. Wes wae sema lain nuntut-nuntut mulain lain. Nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane jenengan kalah kalah kathah. Bar saiki Hmm, wa inta trutfaman nakti suwakun kula pokoknya dodok lawangan jenengan terus mbok usirlah tetap teng beriku mbok usirlah teng beriku terus kula suwansin ten mali nambutin ten jenengan jenengan wala hasil di nabi matiku susah perkarane ini seranti ngamal kondoh anak-anak aku iku ngamal kumuk nyalan awang islam dati seurip-urip guyon saika aku nak mati ku seraiso guyon mula ini aku tetap ngamal gembokku be pintu ini ku du nganak gerbang siar Abu Nabob sesguju, Wong gembok beb pintu ketipu boh, itu, itu gue terakhir amalede ini, nanti, lu wasiat deh nih wanane, juk kafan bekas, cari binatita koi malaikat, gue nak ditakoi, lu ini sudah lama kok masih ditanya, mereka kafanin abah, bekas parah deh nih tadi tadi deh bayang lamanya bodoni Harun Rosid nganti bayang noy bodoni malaikat semacam macam itu ya umatnya kancing nabi ngotot deh ngono ngono itu ya umatnya sinton aja nih lah itu niru Saidina Umar cuma Umar luwe luwe hp Ya, masyur Abu Nawas Melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan rohmate pangeran. Kok Melayu berarti Melayu sangka Rahmat, Lah di bang ida ida Rahmat? Yeah. <laughs> ya, nah, ya, 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 ya. Parah, Abu ya, Nawas tu parah. Pokoknya ilmu ku runtuh, dengar beda, ni ku runtuh. Bes <laughs> rusak kabe. Ya uang ya, menang ya pi, sarap sih tak ya. <laughs> Tapi uang pinter. ya udan rahmati pangeran. Berarti kena melayu melayu songko. Laya cari ya, apa Nawas di bang ida ida, jadi mati kaji Nabi macam-macam, mana sehingga tersinden. Tapi ini gue tesih dereng lucu, tesih lucu no aiman. Nah ini gue buatan fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau no aiman tuh nyata. Saya punya kitab Mizahu Rasulillah, guyonan ini Nabi. No aiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon, seneng ane mabuk. Dia mabuk mabuk tenan ngefly. Sahabat. Nih ikut tiap mabuk ya dijilat Nabi, diduduki sahabat pengolong pulau, mereka mabuk itu diduduk, tapi ya tetap mabuk nih. Lha yen senengane kuwi nek makanan-makanan enak nu diaturno na Nabi. Wanger sing dagangan kuwi nakeh. Nabi ya Rasulullah jinan derek darah kudu bayar. Raja mangan tok. <laughs> iku slekwane. Lah iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. No Ma aktsaru mayutabi. Alaikala anatuh. Kuwe iku Nabi. seneng minum, kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. kejegeman jegeman nglaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan rasul. Lan ono wong rapati salat tatonan seneng maulidan nggih oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng kanjeng. Ya wis ngono amadzabe ahli sunnah. Nau no, tuwa tuwa tobat tapi nakalai ku ijek. Kurbaan itu Sayyidina Uthman. Ini ku cerita tentang itikafsara ikhyaan. Anak uang itu makromah namanya, sepuh. Sepuh, dorir jeneng. Makanya jenengnya dorir. Ad-dorir itu meripatuhi sepicek. masjid ini ku akan sangking pasir. Lalu dorir itu, masjid itu ku ya, Muni ainal hamam, ainal hamam. Tayi latih, Buarang di tengah masjid, api nguyuh, suapet do bengok-bengok, nguyuh, iku cek masjid. No emang, ibu-ibu api di gandeng. ilal hamam, ku ingin kebenek hamam, naam. Di gandeng. Di gandeng mau gang piro, malah nguyuh, pas dah si Saidina Osman. Pas si Ku Saidina Osman amiril mu'minin. Was presiden. barang diuyohi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. <laughs> ya bulu alaihi dhori. Amirul Mukminin diuyohi sinten? Wong suwa, wong picek. Ngwa muno Eman. Ngwa mu sing ndudono aku Pancet men. Kowe kok pengen ketemu Eman? Yo aku nak ketemu Petak duduk Lha dituntun neh. Pas Sayidina Utsman Iki lho jenenge nek manut. Wong kok nakal ngendi ngono. Wong sing pertama duya ithok putih, pokoke sing kedua malah nuthuk Syekh Dina Usman. Dadi pertama nguyah ning masjid, kedua nuthuk sinten? Syekh Dina Usman. Berko dianggep sinten? Nuaim. Dadi iki cerita, dadi saiki nek ana wong alim ngalim seneng wong lucu, ana wong seneng mau liat tandap iki kadang-kadang rapat salat wis keben ku ono ora salate dosa senenge ora usah larang aja kok ora salat so, seneng nabi rawleh, rawleh. Wih, ya, ora oleh ora oleh wene ngene iki salah so, senenge nabi bener kulo cek bapak-bapak nu seneng marung nah, marung warung-warung kadang mung rokan wotan -wotan, wotan, wotan, kadang dikritik kiai kiai kok marung ning rokan dari bapak iso piro piro adol gedhang goreng. Nah, adol barange malah repot dari bapak. <laughs> dari bapak. Lho soal cara bapak ngoten, kula nate didhawuhi. Kliru ana kiai. Cara aku nak isih yakin wong iku gak zina, gak adol awake berarti apik. Piye-piye dene adol gedhang goreng, adol teh iku nunjukno ra seneng maling, kepengin dagang sing halal anut nabi, entuk rezeki kok halal, adol pecel, adol nasi goreng. Soal dik ni rapatin utubi rokan, iku seunakhor, urusan liyo. Ojo kok pepeh awrot ira bener, terus haram, dagangane Pepeh awrot ira bener, haram, maco maulid. Angkoh nah, rusak kabeh? Kiai ra ikhlas, ra usah mulang. Berarti wong goblok kabeh. Kuyabe ngaji, ra ikhlas, ra ngaji. Wah, ya tutup agama waan teman Nah, itu mergot dalile Imam Ghazali, nu no aiman tukang mabu. Iku disifati Nabi seneng Allah lan Rasul. Padahal dia ini tukang mabu. Artinya maksiat yo seun perkoro, seneng Allah lan Rasul yo akhir. Kau iso wong sempurno. Kau nak seneng Allah kudu perfect kau sempurna. sempurno. Gak tau maksiat, gak tau zino, gak tau maling, gak tau ngerasani wong, gak tau mangan dunia sing ora halal. Dunia sing halal ning dunia karep mesti tak, tak jamin. Udan kok langit ke mangap, wis iku Atek liwat ada ada yang kondi gawaiannya Cina berarti kayak tuku juga Cino, Cina juga non Muslim. Pemenang nak coro wong ekstrim gawean Amerika berarti kayak bayar pajak nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis gitu. Ya tora. Iki pedagangnya non Muslim kok badinya di bangun gereja berarti kayak memberi kontribusi ayo, apa nah gitu. Contoh apa yo saja dah gawaiannya Cina bodoh. Eh. Kenapa yang halal musik? Wah oh, yang geronutan mangap itu halal wes mangan itu doa ya sejoli ani. ambi benange gaweane Cina. Lah nek Chinane kafir Kristen, kowe mbeli transaksi nanti labane dipakai apa? Bangun gereja. Haram. Gedek sok suci piye gejel kepengin halal jaman. iso, isa jare Imam halal lu paling halal nek zaman akhir pokoke banyu. Kolange ceblok terus mangap. Ojo ono ade, ade iki mesti ketukune ning langsung mangap. Ya yeah, edan sithik-sithik to. Is biasa, ya. itu jadi nunjuk nak terus dawe ulama-ulama wa misdaku dalika kauluhu ta'ala kulia ibadiyal ladhina asrofu ala anfusihim la taqnatu mirrohmatillah uang sing disifati Allah isrof asrofu ala anfusihim iku wajik diudang Allah ya ibadi ya ibadiyah kawulaku sing isrof rene lo jauh putus asa sangka rahmat Kulo wong Allah wajik nyeluk-nyeluk kok kue tukang usir maulidan kok tatunan Wah serah seneng Nabi, seneng senang Nabi kutu takwa minyakan. Wah yura onong nih, saya kerana ngono natural. Nah gula mau cerita, tau anak gula nih, seneng habib saya. Jadi gula nih, saya kermaniya anak sakru nih. gue seng juga macam-macam, gue takut itu yang kristen, atau di aku, gue 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 buat takut gue gue Preman oleh gue gue malah nak cerita tentang internet ini bu bener bu tapi tapi kata kiai cerita jadi tentang internet itu Said Muhammad Alawi itu nate kasif kasif semua pun ngerti perso Rasulullah Rasulullah itu pertama waktu aswida aswida itu sekelompok orang banyak terus, takoi manhum man ya Rasulullah hum al muhajirun terus, terus ada aswida kasiroh manhum ya Rasulullah hum al ansor semanhum ya Rasulullah hum ahlul arab bareng faro'a itu warauhu aswidatan katsira aksar wa aksar wal wahake terus terus saya mamat ah kok menhum ya Rasulullah hum ahli Indonesia niku wong Indonesia weh gitu nah jare kiai sing pidato sing kiai sing crito niku kena apa kok paling akeh mergo sing ra salat lah melok mauludan wis ngono dadi Kalau mau cerita, jadi wong elek, iku yo sing elek, iku sing pas pikir lagu nih. elek. Tapi raiso dicegah ilah wa warosuli. Bukti ini Allah cek manggil kuliah ibadiah lagi nak ala anfusihim lata kenatu merahmatilah. Terus kajing nabi nak ono wong masut nonu aiman dewi nabi latal anuhu fa inahu yuhibu wah warosulah. Jogeman kelanatinu eman pie pie, gue seneng Allah lan Rasul, Cen menusau gue Kulo sering dek kanca fasek. Wong sing biasa fasek ning masjid, iku kon fasek ning ning klub yo gelem. Nuaiman kon ngombe ning klub yo ora gelem. Ora lega ngombe Arab pinggir Kanjeng Nabi, luwih geki jajal. Ora iso dek urip wong wedok-wedok sing blador ning klub gak iso. Mulane wong yo aneh. wong fasek ora seneng kumpul wong fasek. Nek takok yo kowe kok ilo kumpul wong fasek. Aku seneng kuwur Nabi, tapi nek kon minum ra iso. Lah misalnya rak minum piung ora iso. Lah misale kumpul wong fasik ora oh, iso. Kepengin awor nabi kok kumpul wong fasik. Gak bingung ta ben ngadepi ngene iki. katakan preman-preman masjid itu. Kon preman ning prapatan ora gelem, pokoke senengane awor kiai. Siti preman ya seputar kiai. <tuh> <tuh> Wah ya bingung wong iki. <tuh> wis ngono apa gawe manusa wis ngene iku. Ben ge tebak-tebak. Lah Nabi Musa ngalami ngene iku wong soleh calon nabi dipakani Fir'aun Musa itu ramangan dunia ini wong soleh dunia ini pengeran, Fir'aun itu ngaku pengeran sak cili-cili di rumah nggak ngaku fasilitasi Fir'aun jadi nabi Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab Dadi nabi cili yang di rumah itu santri apa Abu Lahab, ayo kabeh tarikh takoi Sing di rumah nabi, en, opo apa Muhammad itu Abu Lahab Nggak jawab apa. Kok nek sok suci, nemlane dhewe Imam Fasul Bari. Kok aja anut omongane wong sufi, pakanane kudu halal, berlebihan ra usah ngono. Cara hukum makanan wajib halal wis ngono usah berlebihan. Nek barang kok haram dadi ning ngene. Allah nggih peringatan. Piye-piye Nabi Musa di rumah Fir'aun, Nabi Muhammad di rumah Fula. Ya karo tak. Lah hukumé piye, Gus? Ya hukumé Lah cara pangeran ya ora ana halal orang ana haram tenang, ya pangeran. Cara pangeran tak kok i Gusti sepute tak kasih, jiran dipakani dunyane Abu Lahab. Jare sapa dunyane vlog Lahab? Dunyaku. Ya, pengiran, pangeran sing gawe tenange. Ya. Tapi Musa kok di rumah dunyane Firaun? Firaun sapa? Lha nun. Jare sapa dunyane Firaun? Dunya aku selesai kan? Nah, nanti kisah ini nak, untuk proposal duit di operat, jelas, ya. insya Allah ya halal sangka pe wes ngono awu, pes pes kore pot wes muko muko halal misalnya kayak hukum halal keberatan sing sufi sufi muko muko halal wih tuh nyane masa mutu nyane sok pot masa pripot pot itu nyane pengeran ora tuh amerika ora tuh indonesia yo ora tuh nyane setia wae orang ono ai sura ono sing tu ora wae presiden ora wae wakil lewo presiden wae pengeran ono ini penting kalau aturakan, benar madhab sufi gue tercerabut kota re, jadi kayak sufi gue bayangan wong ideal, tapi nak obong getare orang unikku. musa gue dimaki-maki Firaun alam nurab bika fina, walita, walabi min omurika, sinen gue cilik tak rumat, gue tak pakai nih, nganggo fasilitas gue kok saiki wani aku, nabi muhammad cilik di rumat, apula, ya yes, semua pangeran kersaning. Allah harus ngerasa ngono oke apa, apa apa. Musa Samiri malah di rumah Jibril jili, <Sungsi> tapi jadi berdua. Lagi masalah-masalah sih zaman kudur ros, malah di zaman sementeng Allah wa ilah Allah wa filah. Kita yakin dunia sing pangan kau Allah. Sementeng kita jonyo Allah ngaco korupsi, ngaco Soal pakanan-pakanan nggak sih ketok ya pangan nah. nongwes biasa, biasa. Malah di Abdul Hasan Asadili kue mangan no songko dunia wong Islam sing fasik tapi ojo mangan songko dunia nih pendito biar biar wong Islam sing fasik iku dunia ini so di no nganggo tauhid iku kabeh wae pengira mana tiang tiang sufi rienu nak mangan barang haram diakali barang tenang Rian masyur Raden Asnawi u ono Cino karena dia revolusi Cino ono Cino ingin mempermalukan dia beliau diundang pakanan itu celeng babi.

kuwe cewa cina ini beliau malu ternyata beda ini raka ruwan alhamdulillah <tuh> <tuh> yungu pengeran wana api maringi barang halal caca mungko mangan aku roh rak Nak haram mak haram rak rasa nih segara-gara dibodoh nih halal kan wana roh kubutun jina nih adus mas ngakali wong ini serepot <tuh> 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 paham yg ya tuh gak ada punawas sholat lali sholat jana di ini tetap ruko tetap sujud asli ini ya gua blokir raka ruwah jadi punawas tuh lali tenan buarang kita kok ibu punawas nopo sholat jana mau mulai modelannya runner ruko <laughs> aku seru untuk ul kabar kau pengiran. tuh soalnya bapamu akeh banget <laughs> jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya gua duga ruko sujud <laughs> bariku dek imam mami berda ngaduk toh ora ruko ora sujud niku keluarganya nih ya bu nawas kenapa ini tidak spesial kok gak ada gak ada ruko gak ada sujud ini ringan tuh sani bapak sewu <laughs> menang so, akhirnya bariku anggera bu nawas sholat kan es ruko Wong dosen seneng wah berarti ringan tuh <laughs> padahal lebih pergowes elengi gua song sarap sarap wis srepe. Nek ku masur yen Bisri, Ki Bisri apa Gus Mus kuro kenal ki seneng gu yen. Dene ana Cina akrab kepikiran konyol ati de'ne. Ya terus jamaah ngisah ngono de'ne. Bareng cinane takok, Itu salat apa Ki? Isuknya salat?" gak nyolati apa terus ngajak santri ini jamaah isak nih ini jenazah mau naik sementara kita tau apa sholat tak kayak gini gini iya kok nyolati orang kafir tak kau nih sholat isak mas kena seniman seniman kiai gue serempet tuh wis kuna nih gue nuri nono nuaiman zaman sahabat tuh sono sinten abu nawas gue tower sih mau nih kiai kiai seni untuk nulis wis wis masyur bapak nak cerita kula santri saiki apik-apik dhisik ku uh, seneng akal tenan. Riyen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok ku uh, nak ra di dhuwit. Niku anake tamu uh, dicolong. Ya anake tamu cah umur 7 tahun, 5 tahun iku. Gitu, termasuk iki bisri barang niku. Iki bisri mondok tapi sing parak sing 7 kilo, 6 kilo. Wong tuane bingung nangis mulai terus diterno. Diterno matur raka ruan. karuan. Matur nuwun Kang, gawani beras dhuwit jadi wes ngakali di maturnuwuni no untuk dua. <laughs> Tapi alasan, lo yang ngono nabe santri, lo kok ngenteni diakali. kali. Jadi maksudnya lo mau kok ngenteni apa? Dia kali. Yang jajal mulai awal gue beras ayo rata naik nol. Parah di sini. Jadi, jadi Nabi seni katus Nabi Musa ini, gue kata, Nabi seni. Nabi Musa tu paling alami. di bedak Fir'aun ya wad di Melayu. Barang Melayu ketemuca ayu lorong, di lalai ku ningguri nono angin, angin boras pokoknya angin rosikili. Nabi rosikil ya Nabi Musa, gimana ya putih barang ya pokoknya Nabi Musa. <laughs> Tapi ngundi Nabi, terus tobat, dik kaya melaku guri kuwai. Nabi Soeb diatur putri ini, Nabi Musa ini tiang, inna khairomanista jertal kawiyul Amin. Sing bakal jengan siwa tiyang kuat ro dipercaya. Merga mestine wong roh aura iku ora seneng. Nabi Musa ora seneng. Malah njuk cawedo iku mlaku ngurine. Tapi piye-piye kan Taurat yo Nabi Musa niku piye-piye Taurat yo Nabi Musa niku dadi Nabi Musa iku wis parah tenan wis. Ya tapi iku dadi Nabi kebanggaane Bani apa? Israel. Lah mulane sampean kudu ora. Akhire wong Yahudi selalu memperbandingkan. Tobate kaum Nabi Musa kalian Tobate kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saman kula critani. Kula ini pas ngaji tafsir teng omah kula niku pas ayat walau anna kata bena alihim ani ketulu anfusakum awi khruju min ma illa qalilum mereka wong-wong Yahudi Madinah ku ngenyek ambek wong sahabat. Umat Muhammad ku cemen. Wong dosa kok Tobate istighfar. Walau annahum izzolamu anfusahum ja'uka fastaghfaru waha wa staghfaru lahumur rasuluh la wajadu waha tawabar rahimah jadi itu berarti umat nabi misalnya delok cawe dok macam-macam itu mau istighfar bodoh wong orang ya itu berarti mau balik nah wis wis ngerti ini jadi orang Yahudi ini ketok nak ajarannya Muhammad itu kalah sampai na ajarannya Nabi Musa kaum Nabi Musa disini nak tobat dipatahkan nih mergo na, kaum Nabi Musa tahu salah nyembah anak pedet faktulu anfusakum zalikum khairul lakum in tanoboo barik. tobat kok istighfar tok. Malah nek sampean nek istighfar dalu-dalu ping sato, iku nangis tok iku Piye-piye iku gentine tobat bunuh diri. Makane wong alim-alimmu istighfar rapati nangis. Perkara ngilingi istighfar iki luwih apik tinimbang tobat kudu mateni. abae TV mlane astagfirullah kula nyuwun tapi ana ngguyu iki ngguyu seneng piye-piye iki umat-umatun marhumah dewe nabi umatku umat sing diwelasi tobaté muk cukup ngono la manabi Musa tobaté iku fa'tulu anfusak walau annahum izzolamu anfusahum ja'uka fastaghfaru waha wastaghfaru lahumur rasul lawa jidu waha tawabar rahimah falah warabbika la yu'minuna hatta, hatta yuhakimu kafima syajarobinahum summa la yajidu fi anfusim harojam mima kode tawisallimu taslimah terus walau anna katabna alihim itu nunjuk nona tobatnya umatnya nabi ini cukup istighfar lho soal zina ono rajam Maling anak diketok tangan itu nak lapur dengan hakim. Nah orang itu pokoknya tupatnya mari. Mari, mareni, terus tupat. Mergoma itu pas ngaku zina, Mbak Nabi menguping papat. Kon rawasa lapur, langsung nopo tupat. Cuma anak wis lapur, hakim wajib melakukan rajam. Tapi misalnya lapur langsung tobat kan, ora orang ulama dawa, Sarati wang zina nyolong, Tupatnya kudu lapur hakim buatan-antan. pamese kula maksud. Kon langsung nopo? Kon langsung nopo? Tobat. Lah iku, lae mu Yahudi. Samangane Sayidina Umar bareng kruga ayat iku terus marani wong Yahudi. Aku sumpah ning pangeran, umpama tobat, di tobatku diutus Muhammad, diutus Rasulullah kon mateni awakku, tak pateni awakku. Sana sahabat teh ulama Yahudi. Kandakno bedua Yahudi, umpama nabi ngongkon aku mateni awakku, kon tupa, tak pateni awakku. Sakhire Nabi ngendikan wahum hum alqalil. Ya iku maksude ma illa qalilum minhu. Mane dadi Nabi saiki kira usah sok suci. Cara kuwe dikandani, khen tobat temke matene awak dhewe. Mas ora tau sugih lah teberat cah. Lah tobat mati Nabi kon ya. kan istighfar iki jek ora Setengah apa-apa tuh turu. Istighfar malah jam setengah poho ngono iso-iso. Ning lapangan bisa. Rame bisa.

nak misalnya ono istighosah kubro nggih nek elok mawon teko wis niati siar nggih niati napa siar kula lah nggih ate teko ya sering ra teko ya sering teko nak teko terus kaya wajib ra teko terus sawangane sentiment dadi kurang kula nggih diundang tiyang kaya separonan separo teko separo ora ya ono sing takok wong kurang ajar sirine opo Gus nak diundang mesti jenengan kadang teko kadang ora ya sirine sing udang ra nabi cara udang nabi teko terus aku kiaimu kandhani nek dene ora usah mesti nabi nabi tapi undangan aku kudu wajib apa teka. Lah kok kadang teka, Gus. Lho lah nek acara bong suara acarane setan kadang teka. Lah nek ora teka terus sawangane kok acarane setan. Istighfar, Pak. Ana apa? Setan. Masa iki wong ngono kok. Angger ana dalil-dalil bit anak ah, bitah dulalah dulalah fil nar. Para ngapik ora usah dalil-dalilan. Wong angger apik ora dalil. Cuma pase panjenengan istighfar iku wektune apa? Sak Kau wong hentikan yang hadis kusi nak wengi kok karek sepertiga ku turun sing istighfar tak sepuro sing jalo tak kei. Tak saya wong wong itu udah salah kaprah. istighfar bareng wong akeh nuangis pas tengah papat be angop. Pas mandi mandi ini malah be nobo angop. Astaghfirullah swa angop sekelup turun. Tak jari Hasan Sadali malah lelek menak komentare. lelek banget.

Baru ku pikir apa yang harus saya lakukan? Tentang dunia bujuku selek. Tentang dunia lho rakapeh utangku lho kata. Ruwet. Akhirnya itu dari Hasan Sadali. Mbak maksud iku ku lapor ruwet. Temu ku lapor dosamu. Jadi istighfar, mesti ngerasa dosa itu. Tapi orang ngerasa dosa, kok GR, terus sampai nang lebu. Suarga maksud itu. Itu ku sobong, tak istighfar, tak. Terus malaikat, mbak ku ngurusin di suarganya, tak di sepuranya, tak. Piena itu maksudnya. ben bermandek nurutin dice. Maksudnya prioritasnya itu tuh sing di, gitu. mm. loh <laughs> gampang. Berkau cari asar jadali. Wong kok pelajar nambah itu ngani, maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah nih gusti, kalau aku pengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri, terus jadi pejabat, terus munculat Padahal gue jadi neng semester satu. Lalu <laughs> nah, semua gue salah kaprah, ya mergerang ngaji. Wong Nabi Musa ini undungan itu dituruti patang puluh tahun songkon undungan ini. Robbana inna kaate wa malahu zina tau wa amwalan fil hayatid dunia. Robbana liudilu ansabile krobanat mis ala amwalihim wasdut ala kulubim falayuminu hatta ya rawul ada balan. Dewa Allah Taala itu kalau kau uji batak waktu kuma dungam tak sembada nisa. Ibu Nabi Musa ngenteni ini patang puluh tahun. Berarti nak Mustofa juk dungo suge. Ini ku ngenteni

sampai Kaifia tobat, wae wong Yahudi luwih bangga merga tobating Yahudi Disik mbunuh awake, tobaté Kanjeng Nabi umaté mung istighfar. Mulane sampean sing syukur, piye-piye tobaté kita namung napa istighfar. Mulane tobat iku kudu syukur, tobat tok. Wong aji tempu tibuti crita, tobat eling dosa ampek malah dosa. Mung ngandul kulo. Piye-piye kowe ku mok nyesali kesalahan padal faktane Allah yo maringi kowe kebaikan. Misale gek esuk ruhin delok cah wedok to delok jam walu. Tapi gek kan yo salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setane berusaha ngelingno ruhin muk dosane tok, sampe lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, yo zuhur, yo asar. Mulane dawuh Ibnu Hasan As-Saddali, setan wong saleh dipermalukan kon ngeling dosane tok. Nek nah, seling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem. Mergo ngroso awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh. Gak ngambil peran li izatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayid setan iku rekadayaane setan. Mulane kulo dadi kiai PD tak elmoni kulo. Kulo so, ya duwe dosa ya eling. Tapi kono eling terus semong. Bibi nek mati Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh ya salat zuhur, malah eling terus nak bar salat. Nah, niku kula kuwatir ngono ana salat meneh lho eling terus bar salat. Nek kok kena eling dosa terus, akhire kowe dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani, mergo ngrasa awake dhewe urung ben bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kowe eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, bener nabi ku nabi tenan marai sayyidul istighfariku. iku Allahumma antarabbil la ilaha illa anta kholakta wa ana abduka wa ana ala hadika wa dikamastatut dungane sepuhi istighfar abu ulaka bi aliyah gusti kula sowan jenengan mbeto nikmate jenengan